Kak pula. Aduh, payah taswir ni. Ha? Satu lah? 5-2. Satu, sini. Ha? 26. Selamat Hari Raya Aidilfitri Mulia. Apa? Selamat Hari Raya. Tengok tengok I. Aidilfitri Mulia. Ampun maaf dipinta. Bersuci hening dosa. Setia kita tutup semua. Selamat, selamat, selamat Hari Raya. Hah? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Tuhfatul Tullab ala Idahil Albab li muridin nikah bis sawab, muka surat 26. Kat mana? Adalah kat sini dulu. Kat mana? Dan sunat membaca khutbah. Wa qala Syaikhul Musannifu rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum wa bi 'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala, dan sunat membaca khutbah tatkala akad seperti membaca walinya, wali seorang perempuan, atau suaminya, suami seorang perempuan, atau lain daripada keduanya, lain daripada wali dan suami, iaitu wakil yang dulu dalam topik itu. Ha, wakil bagi suami ke, wakil bagi isteri ke, hatta ajnabi sekalipun, siapa-siapalah, asalkan adanya khutbah sebelum akad nikah.
Kemudian kita masuk ke syun niqab yang dulu tak habis lagi, iaitu pada bab zikir yang menceraikan antara ijab dan qabul. Ni tak ada kerjaan ni. Di antara ijab dan qabul tu dia berzikir pula. Diselangi dengan zikir. Kata dia, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Minhajul Talibin bahwasanya jikalau panjang zikir yang memisahkan antara ijab dan qabul, maka tidak sah nikahnya. Ijab apa dia? Ijab ni lah, sahaja dah. Aku nikahkan, akan nikah, akan anakku, sekian. Itu ijab. Kita pula qabul. Kita pula qabul lah, terima. Aku terima, akan nikahnya. Habis. Tu pun sah dah. Tu aqallus sahih, sekurang-kurang untuk sah nikah tu. Jadi sekarang ni perbahasan berkenaan dengan antara ijab dan qabul ni, orang yang nak qabul ni dia pergi zikir tengah-tengah tu, dia pergi zikir lepas tu baru dia jawab adakah sah. Maka Imam Nawawi kata kalaulah panjang zikir tersebut menyebabkan putus mualat, maka tidak sah nikahnya. Kena, dengan makna tak sah ni dengan makna ulang semula lah akad tu. Hal ini berlaku kerana memberi isyarat seseorang kepada menolak pernikahan tersebut. Dia panggil isyarat. Itu memberi isyarat. Memberi faham, kata orang yang zikir yang lama di antara ijab dan qabul ni seolah-olah ada unsur-unsur i'rad, unsur-unsur menolak. Jadi dia tak mau. Dia tak mau pernikahan ini ada unsur-unsur menolak. Bahkan mesti jazam hendak menerima nikahnya. Syekh Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj bahawa kadar panjang masa tersebut adalah menurut uruf. Okey, sekarang ni yang nak kata zikir yang panjang masa. Panjang masa ni dobik lagu mana? Macam biasalah, melalui uruf. Uruf salah satu daripada istimbat hukum syarak dalam usul fiqh. Usul fiqh ada namanya perbahasan al-uruf. Dalam subjek Ibn Izzah pun adalah kita al-wajiz fi syarh usul fiqh tu, al-wajih fi usul fiqh oleh Syekh Dr. Karim Zaidan rahimahullahu ta'ala. Syekh Adamiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam kitab An-Najmul Wahash ila syarihin minhash bahawa dapat difahami daripada perkataan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ini, maka perkataan selain zikir daripada perkataan ajnabi itu membatalkan akad nikah sama ada pendek masanya ataupun panjang. Ini dia panggil muqtada, apa yang dapat difahami daripada ibarat Minhajul Talibin. Syekh Damiri bawa kutip keluar. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin kata kalau panjang zikir itu batal akad nikah. Dengan makna pertamanya, kalau panjang, kalau zikir tersebut pendek, kesah. Dan yang kedua, kalau kalam tersebut bukan kalam zikir, bahkan itu kalam ajnabi, maka hukum dia tidak sah walaupun kalam tersebut, kalam ajnabi itu pendek masa sekalipun. Ini merupakan pandangan asah, kata Syekh Damiri. Namun begitu Imam Ar-Rafi'i dan Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah mensahihkan dalam bab khulu' bahawasanya tidak memudaratkan akad nikah tersebut jikalau diselangi dengan kalam ajnabi. Jadi Imam Nawawi sendiri ada dua pandangan dalam kitab yang berlainan. Dalam kitab Minhajul Talibin, Syekh Ibn Damiri kata muqtada, benda yang dapat dipahami daripada kalam minhaj itu seolah-olah kata kalam ajnabi, panjang ke pendek masa ke, dia itu tidak sah akad nikah dia. Dan dia kata itu merupakan pandangan asah. Tetapi namun begitu, sebaliknya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i kedua-duanya mensahihkan dalam kitab yang lain, iaitu dalam bab khuluq, bahawasanya tidak memudaratkan akad nikah tersebut jika diselangi dengan kalam ajnabi. Ini dia panggil khilaf ulama lah ni. Khilaf ulama, adakah dengan kalam ajnabi tersebut boleh membatalkan akad nikah ataupun tidak. Namun pandangan mu'tamad ialah batal. Syekh mana-mana contoh sahaja aku, aku nak isap okok sekali. Tu contoh tu. Tu kalam ajnabi ya. Sahaja dah. Aku terima kejap lah, nak pergi makan sekejap. Tu kalam ajnabi tu. Kalam yang selain zikir dia panggil kalam ajnabi. Syekh Ahmad Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala telah berkata dalam Kanzur Raghibin ala Minhajul Talibin bahawa Imam Rafi'i rahimahullahu ta'ala telah berkata harus bahawa dikatakan jikalau zikir tersebut merupakan mukaddimah bagi qabulnya pihak pengantin, maka tidak memudaratkan panjang zikir tadi. Dalam kitab Syekh Mahali kata
Dinukil Imam Rafi'i pula kata, harus kalau zikir itu panjang. Ha, ni mana khilaf dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi kata kalau zikir itu tempoh panjang tak boleh, tak sah. Tempoh pendek sah. Tapi Imam Rafi'i kata tak. Kalaulah zikir tersebut merupakan mukaddimah bagi kabulnya pihak pengantin, maka dia tak memudaratkan dengan sebab panjang zikir tersebut, kerana mukaddimah bagi kabul tersebut tidak membawa kepada menolakkan pernikahan tersebut. Ha, ni maknanya Imam Rafi'i tengok illah. Elah sekarang ni, sebab apa kita kata tak boleh dan tak sah kalau zikir panjang menengahi antara sirah dan ijak tu? Kerana dia membawa maksud isyarat kepada menolak pernikahan tersebut. Jadi sekarang ni Imam Rafi'i kata, oh, kalau macam tu, zikir panjang tak ada masalah kalau dia jadikan tu mukaddimah. Kerana mukaddimah bagi qabul itu tidak beri isyarat kepada dia menolakkan pernikahan tersebut. Ha, dia pandang kot situ pula. Ha, tu Imam Rafi'i. Imam Nawawi khilaf situ dua orang. Ha, jadi kaedahnya apabila bertembung antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, diutamakan Imam Nawawi dalam mazhab. Ha, eh? Dari sudut beramal lainlah, dari sudut dari sudut yang mana nak pakai dalam mazhab, yang bertembung antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, digunakan Imam Rafi'i, Imam Nawawi dulu. Kata dia, mukadimah mutarat. Oleh sebab itu Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala telah berkata dalam Mughnil Muhtaj bahawa jikalau panjang zikir yang memisahkan antara ijab dan qabul dengan sekira-kira memberi faham kepada tolaknya pernikahan tersebut, maka tidak sah pernikahannya. Ha, tu kata Syekh Khatib pun sokong. Dia kata kalaulah panjang zikir itu, okey, sekarang ni Syekh Khatib ditafsilkan. Okey, Imam Rafi'i kata kalau panjang zikir itu merupakan mukaddimah bagi qabul, tu tidak menunjukkan tolaknya pernikahan bagi dia. Syekh Khatib pula kata kalau panjang zikir tersebut yang memisahkan ijab dan qabul sekira-kira dapat beri faham kata tolaknya pernikahan. Maknanya Syekh Khatib kata, panjang zikir pun boleh jadi isyarat kepada tolaknya pernikahan. Imam Rafi'i kata, panjang zikir ni tidak menunjukkan kepada tolaknya pernikahan kerana dia mukaddimah bagi qabul. Ini perbezaan pandangan disebabkan penilikan yang berbeza. Syekh Khatib kata, panjang zikir ni akan jadi batal akad nikah itu kalau memberi faham kepada penolakan nikah. Maka tidak sahlah pernikahannya. Dengan makna kalau Syekh Khatib kata kalau panjang zikir tersebut tidak membawa kepada menolaknya pernikahan, sah. Namun Imam As-Subki rahimahullahu taala telah menjawab daripada kenyataan Imam Rafi'i rahimahullahu taala dengan bahawa mukaddimah bagi qabul pihak pengantin yang terdapat dalil padanya ialah hamdalah dan selawat sahaja dan tidak lebih daripada itu. Ha, ni rad kritikan Imam As-Subki ke atas Imam Rafi'i. Imam Rafi'i kata kalau panjang mukaddimah tersebut itu tidak menunjukkan kepada penolakan nikah. Penolakan nikah, okey, tak apalah. Lepas tu Imam Asyubki Rak kata, tak ada dalil. Tu. Tak ada dalil yang kata kena suruh zikir panjang tu sah. Tak. Bahkan dalil untuk ada mukaddimah bagi qabul bukan zikir, tapi hamdalah dan selawat. Bukannya zikir-zikir sebagai mukaddimah bagi qabul, itu tidak ada dalil, kata Imam Asyubki. Yang ada dalilnya ialah hamdalah dan selawat sebagai mukaddimah untuk qabul. Itu tak apa. Yang macam dulu kita sebut. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qabil tu nikahha. Sah tu yang sebelum tu. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Tuhfatul Muhtaj Bisharhil Minhaj bahawa menjadikan zikir-zikir tersebut sebagai mukaddimah bagi qabulnya pengantin itu tidak membawa kepada kemaafan panjangnya senggang antara ijak dan qabul dengan zikir tersebut. Syekh Ibn Hajar pula memandang bahawasanya tak dimaafkan kalau panjang berlaku antara ijak dan qabul disebabkan zikir tu dijadikan sebagai mukaddimah qabul. Syekh Ibn Hajar gitu pula. Syekh Ibn Hajar kata, hang nak jadikan mukaddimah qabul, menjadikan panjang, senggang antara ijak dan qabul, itu tak ada kemaafan, tak diterima, tak dimaafkan. Situ pula Syekh Ibn Hajar. Hal ini kerana mukaddimah qabul yang terdapat dalil padanya ialah apa yang terdapat dalam khutbah sahaja, iaitu hamdalah dan selawat. Tak ada dalil kalau Imam Rafi'i kata gitu. Yang ada dalil nak jadi mukaddimah pun ialah apa yang terdapat dalam khutbah, iaitu apa dia? Bukan semua, hamdalah dengan selawat ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qabiltu nikahaha. Habis. Oleh sebab itu tidak dimaafkan jikalau berlaku zikir yang panjang antara ijak dan qabulnya, zikir hak tu lah yang warid. Habis.
Syekh Muhammad bin Ahmad Bafadal rahimahullahu ta'ala telah membuat satu kesimpulan berkaitan khutbah ini dalam Diya'us Sabah fi syarhil uddati wassilah. Beliau menyatakan bahawa dituntut untuk melakukan empat perkara itu dalam nikah. Apa dia empat perkara? Empat khutbah ni. Pertamanya khutbah daripada peminang sebelum meminang. Peminang ataupun wakil peminang. Macam Ashraf tanya dululah. Dokah kita ni boleh wakil ke orang lain untuk minang perempuan tu? Biasanya kita wakil lah. Kita wakil siapa? Mak pak kita ke pak saudara ke, ikutlah. Kalau kita sendiri minang boleh tak? Boleh. Bukan kata tak boleh, boleh. Yang kedua, khutbah daripada orang yang berhak menjawab pinangan sebelum menjawab pinangan tersebut. Siapa dia hak dulu tu? Kalau anak dara, wali yang muktabar, kalau janda boleh jawab sendiri. Kalau dia itu apa nama tu? Kalau wali dia nak kalau wali dia nak memaksakan anak dara dia nikah, dia berhak. Sama ada wali dia dan juga diri dia boleh jawab. Adalah yang martabat banyak-banyak tu. Tu pun dia sunat juga. Tapi biasanya kita, Allah Alam, saya tak pernah gila-gila majlis meminang orang ni. Allah Alam, orang yang meminang tu khutbah ke tidak? dalam online ni ada pernah tengok orang khutbah sebelum minang tu? Boleh khabar lah. Biasanya sebelum akad ya, kita nampak. Hak orang tua tu pun tak baca khutbah, dia relax ya. Aku terima gitu ya. Tak ada nak baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ni siapa nak baca Quran ke? Kan boleh pun jahil ni. Kemudian nombor tiga, khutbah sebelum nikah daripada wali sebelum ijab. Sebelum ijab qabul. Wali di sini seolah-olah dia khususkan wali. Kalau ikutkan hak tadi, umum sama ada ajnabi ke, wali ke, suami ke, wakil dia ke, siapa-siapalah yang baca khutbah nikah. Kemudian yang keempat, khutbah sebelum peminang perempuan tersebut mengucapkan qabulnya. Khutbah sebelum peminang perempuan tersebut mengucapkan qabulnya. Khutbah sebelum peminang perempuan tersebut mengucapkan, betul lah. Khutbah, ni khutbah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qabiltu nikahaha. Cuma biasanya tak ada lah kat Malaysia ni. Biasanya terus saya terima je. Tak ada yang khutbah tu, tak ada. Mula dengan pantun. Allah. Itu Melayu mula dengan pantun lah. Tu kata tu. Itu mula khutbah lah. Pantun kemudian lah. Dah kita, kan kalau kita ngaji ni, kita nak buat orang jahil belakang ni. Sama lah. Saya harap kau pantun kau. Dia minang. Tu kemah tu. Tu okey lah. Syekh Arab masuk, alhamdulillah, masuk macam rukun-rukun khutbah tu. Tapi Syekh Arab, kemah tu. Tapi orang Melayu kita nampak bodoh. Apa dia orang ni, aku nak, orang nak buat apa mari sini tiba-tiba mengucap sarak kat aku. Aku tak reti Arab. Biasa nanti akan ada tu. Habis kan. Habis tu sunat menyebut mahal nak akad akan datang. Habis. Lama lah. Okay, kita baca kitab kita. Panjang ni. Khutbah saja. Baca saja. Senang. Cepat habis. Maka inilah akan datang ni. Lafaz khutbahnya, khutbah akad dan khutbah minang. Sama lah. Alhamdulillahi wa bihamdihi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أنا ما جاءت خطبة جماعتني. وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه. Ini kalau kita baca ni sebelum minang kat orang tu, aku tak tahu dia apa orang tu. Siapa ni? Kan nak pergi khutbah Jumaat. Jahil belakang tu. وَبَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ النِّكَاحَ وَنَدَبَ إِلَيْهِ وَحَرَّمَ السِّفَاحَ وَأَوْعَدَ إِلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس
nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال أيما شاب تزوج عج شيطانه قائلا يا ويله عصم مني. Ni hadis-hadis yang kita dah lalu dulu dah. Ha, pergi tengok situ ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raq'atan min al-mutazawwiji afdalu min 70 raq'atan min al-'azab. Ini hadis munkar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaju wa la tutalliqu fa inna Allah la yuhibbu adh-dhawwaqina wa la adh-dhawwaqat. Wa qala tazawwaju an-nisaa fi wa tazawwaju an-nisaa fa innahunna ya'tina al-mal. Satu topik, khutbah Nabi SAW membaca pada perkahwinan Siti Fatimah. Ah, ini masa ketika menikah dengan Siti membaca pada perkahwinan Siti Fatimah anak dia. Dia jadi wali lah. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'amih al ma'budi bi qudratih al muta'i bi sultanih al marhubi min 'adzabih wa satwatih المرغوف إليه فيما عنده النافذ أمره في سمائه وأرضه وخلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك اسمه وتعالت قدرته جعل المصاهرة نسبا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وأكرم الأنام فقال عز من قائل وهو الذي جعل من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا فأمر الله عز وجل لا يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب وبعض macam sama adi lo panjang benar. وبعد فإن الأمور كلها ليد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد ولا لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفرقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو التواب الرحيم. Dan demikian lagi sunat bahawa berkata wali atau lainnya lain pada wali, wali perempuan tu, sebelum lagi ia wali akad nikah. Uzawijuka ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan. Ha, ni ada lah. Ha, ni biasa ada ni sebelum akad nikah ni. Ha, untuk qadi ataupun untuk imam tu akan baca ni. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan. Apa maksud dia? Artinya, erti kata tadi, aku kahwinkan dikau atas barang yang disuruh Allah Ta'ala dengan dia, dengan barang. Daripada mana barang tu? Bayan. Memegang dengan ma'ruf. Apa memegang dengan ma'ruf? Nombor satu. Dikehendaki dengan memegang dengan ma'ruf, iaitu dengan bahawa tidak zalim ia suami akan isterinya, ia suami. Dan hendaklah menunai segala hak kewajipannya, kewajipan isteri, yakni atas suami. Tu maksud memegang dengan ma'ruf. Imsakin bima'ruf. Imsakin bima'rufin atau tasrihin bi ihsan, atau engkau lepas dengan kebajikan. Nombor dua, dikehendaki dengan engkau lepas dengan kebajikan, iaitu dengan bahawa tolak ia seorang suami. Kali yang ketiga, maka memiliklah perempuan itu akan dirinya, diri seorang perempuan itu, bagaimana bebas, serta tidak harus ia suami rujuk lagi sebab ada tolak tiga, sehingga berkahwin ia perempuan dengan laki-laki yang lain dan bercerai darinya dari laki-laki yang lain, kemudian kahwin semula. Tu dia panggil tasrihin bi ihsan. Tu tafsir bagi perkataan tasrihin bi ihsan dengan imsakin bi ma'ruf. Habis ni biasa kita dengar dalam akad.
Esok-esok kita jadi wali, kita baca lah khutbah ni. Eh? Nak mina orang, nak mina orang ke. Ataupun kita nak terima pinangan anak kita ke. Baca hak ni, dah kita belajar ke orang bodoh. Ni sama juga dengan orang bodoh. Allah, jeng kan? Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Dan sunat menyebutkan isi kahwin. Sunat menyebutkan isi kahwin. Isi kahwin apa dia? Mahar lah. Pada mana? Pada ijabnya, ijab akad nikah dan kabulnya, kabul anak nikah, akad nikah. Ha, ijab dengan mana wali dengan orang yang nak menerima tu sunat sebut isi kahwin. Aku kahwinkan adik kau dengan anakku dengan mas kahwin sebanyak RM1,000 tunai. Aku terima nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Seperti ia wali berkata, yakni wali. Ia tu yakni wali. Atau lainnya lain pada wali, yakni wakil wali yang mengakadkan nikah. Yang mengakadkan nikah oleh wali atau selain pada wali tu. Nombor tiga, seperti wakil wali masalan. Contohnya dia kata apa? Zawwajtukaha bikadha, aku kahwinkan akan dikau akan dia akan perempuan tadi dengan isi kahwin sekian. Jawablah sekian tu. Sekian tu 1,000 ke 10,000. Tu. Nabi kita sunat menyebutkan mahar dalam akad. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Dan sunat dalam ad-dalailun nasah, dalilun nasah menyatakan sunat tersebut bagi orang yang berakad. Yang orang berakad lah, bagi orang hadirin tak payahlah sebut. Buat apa sebut? Kata musannif menyebutkan isi kahwin dalam dalilun nasah menjelaskan sebabnya, iaitu Nabi Muhammad SAW tidak sunyikan nikah atau mengosongkannya, mengosongkan nikah daripada menyebutkan mahar. Dengan mana Nabi SAW sentiasa bila akad nikah akan sebut mahar. Tidak kosong. Selain itu, menyebut mahar juga dapat menolak pergaduhan, permusuhan dan pertengkaran antara suami dan isteri dari sudut berapa nak bayar ni. Jadi syubhat jadi macam, ikut mana ni, berapa ringgit nak bayar ni. Jadi bila sebutkan akad, jelas. Bukan itu sahaja, bahkan disunatkan menyebut mahar dalam akad supaya tidak menyamai pernikahan yang menawarkan diri seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khususiat Nabi lah. Khususiat Nabi, orang tawar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menikahkan diri sendiri. Itu khususiat dia lah, kita tak boleh lah. Dia nak bezakan antara nikah yang biasa ni dengan nikah yang mana perempuan menawarkan diri kepada Rasulullah untuk menikah dengan dia. Disebutkan dengan mahar. Dengan makna orang perempuan yang menawarkan diri menikah dengan Rasulullah ni ada yang tak bayar, tak sebut mahar. Tu nak bezakan antara pernikahan yang biasa dengan pernikahan di mana wanita menawarkan diri untuk menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situasi yang diwajibkan menyebut mahar dalam akad. Namun begitu, terdapat beberapa situasi yang menyebabkan wajib menyebutkan mahar dalam akad nikah. Pertama, jikalau isteri tersebut tidak harus mengendalikan harta. Sebab apa? Kerana dia masih kecil ataupun gila ataupun safih. Safih ni bengong, memang blur. Ataupun perempuan tersebut dimiliki oleh orang yang tidak harus mengendalikan harta seperti kanak-kanak. Mana perempuan tersebut dimiliki makna perempuan ni hamba lah. Hamba, perempuan ni hamba, lagi pula dimiliki oleh orang yang tidak harus mengendalikan harta. Siapa tuan dia? Kanak-kanak contohnya. Tuan dia siapa? Orang gila. Siapa? Safih, orang bodoh. Maka hak tu kena wajib sebut mahar. Selain itu, suami yang tidak diharuskan kendali harta juga wajib untuk menyambutkan mahar dalam akad. Suami pula hak pesen tak boleh tasarruf harta. Kendali harta ni makna tasarruf harta. Dia tidak boleh mentasarruhkan harta. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Hilang lah ke surat apa tadi? 26 lah. 27, 28. 28 lah. Kata musannif pada ijabnya dan qabulnya. Dalam ad-dalilun nasah menyatakan bahawa disunatkan menyebutkan mahar pada ijab dan qabul tersebut meskipun pada menikahkan hamba perempuannya dengan hamba lelakinya sekalipun. Jadi tuan ada hamba perempuan nak menikahkan dengan hamba lelaki, maka kena sebut akad juga. Kena sebut mahar juga. Disunatkan sebut mahar juga walaupun nak menikahkan antara hamba perempuan dengan hamba lelaki. Seperti mana disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj dan Al-Iqna' syarah fi halli matni Abi Syuja'.
Sebaliknya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala menyatakan dalam Asnal Matalib Syarah Raudhut Talib Manhajut Tullab Al-Bahjah bahawa tidak disunatkan menyebut mahar apabila penghulu menikahkan hamba perempuannya dengan hamba lelakinya. Jadi khilaf. Jadi khilaf dalam bab mana? Dalam bab adakah kena sebut sunat sebut mahar apabila penghulu dia nak menikahkan dengan hamba perempuan dia dengan hamba lelaki dia. Jadi khilaf. Syekh Khatib Syirbini dalam Mughni na Iqna' kata sunat. Hey. Dalam kitab Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Manhajut Tullab Asnal Matalib Al-Bahjah. Al-Bahjah ni Al-Bahjatul Wardiyah. Hai. Dia kata tak sunat. Ha, jadi khilaf lah antara Syekhul Islam, guru Syekh Khatib Syirbini. Hai. Syekh Khatib Syirbini ialah murid kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahumallahu taala. Jadi khilaf di situ. Pendapat ini juga terdapat dalam Al-Mishkat. Pendapat mana? Pendapat kata tak sunat ni. Dalam Al-Mishkat, dalam Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, dalam Fathul Jawad, dalam Al-Ubab dan Tuhfatul Muhtaj Bisharhil Minhaj. Oh, banyak juga yang kata tak sunat ni. Syekh Khatib kata sunat. Habis. Kemudian masuk kata musannifu rahimahullahu ta'ala, maka bila kata wali zawwajtukaha bikadha, maka jawab mempelai. Mempelai lah. Siapa mempelai? Nombor satu, pengantin laki-laki. Kalau orang Penang panggil maplai. Tengok ejar jawi maplai. Ingat main. Kalau bahasa standard maplai. Allah lembutnya maplai. Ni maplai. Kena maplai. Siapa orang Penang sini. Dia kata apa? Qabil tu nikah ala hadha sadaqi. Aku terima akan nikah perempuan itu atas isi kahwin ini. Aku terima nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Sudahlah, tak payah sebut sungguh mas kahwin itu, kan lupa pula berapa ringgit. Dahlah, 1242 ringgit 45 sen. Mampu nak ingat. Tu akan yang tersebut itu sudahlah. Isi isyarah je. Kemudian dia kata usanih rahimahullah, dan jika berkata yang mengakadkan nikah, aku kahwinkan dikau akan dia akan perempuan dengan 1000 dirham, maka jawab mapleh, aku terimakan kahwin perempuan tu dan ni wawul hal padahal tiada sebut isi, yakni tiada sebut oleh mapleh tadi akan isi kahwin ini. Sah tak? Maka sah nikah, sah kahwinnya lelaki tadi. Tetapi tiada wajib mahar musamma, dan yakni wajib mahar mithil juo. Mahar musamma, mahar yang disepakati lah antara dua pihak. Mahar wajib, mahar mithil, mahar yang semisal yang layak dengan dia. Tu padah dia lah. Mahar musamma ni mahar yang disepakati antara dua pihak ni. Okey, aku nak kata mahar dia ni 600, pakat-pakatlah 600. Tiba-tiba dia tak sebut. Lagu mana? Maka jadi mahar mithil berapa? Tengok mahar mithil berapa kat tempat tu. Kalau perempuan macam tu, contoh kalau 2000, 2000 lah. Asalnya sepakat 600 ya, jadi 2000. Bayarlah 2000. Itu akibat kalau tidak sebut mahar, walaupun dia sunat je sebut. Tu. Tengok dobit kita kata musannih rahimahullah, dan jika itu, yakni jikalau suami meninggalkan daripada menyebut mahar, yakni tidak menyebutkan kadar mahar seperti bahawa jika berkata hingga akhir. Jika berkata ni dan jika tu lah. Kita arak gitu dan jika. Intaha adalil nasah. Kata musannih, maka sah kahwinnya, yakni dengan ijmak para ulama. Makna tidak ada khilaf. Tetapi makruh. Sunat sebut mahar. Baik wali, baik orang yang mengijakkan qabul tadi. Tapi kalau meninggalkannya, makruh. Sah nikah, sah. Tapi kena bayar mahar mithil. Tak boleh bayar mahar musamma. Seperti mana ini disebutkan oleh Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Mutawalli rahimahumallahu taala, intaha ad-dalilun nasah. Tanbihani, ini dua peringatan. Syekh Ibrahim Al-Bayyuri rahimahullahu subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Hasyiyatul Bayyuri ala Fathil Qarib. Nombor pertama, hanya sahnya tidak sama sekali mahar itu menjadi rukun nikah.
Ha, mahar tu bukan rukun nikah. Seperti harga dalam jual beli. Ha, harga jual beli jadi rukun jual beli. Dia kena tahu barang, kena tahu harga, kena ada penjual, kena ada pembeli. Ha, tu dalam bab muamalat. Tapi dalam bab nikah ni, mahar ni bukan rukun nikah. Rukun nikah ni je suami, isteri, ijab, qabul, syarat apa, wali saksi. Eh, wali saksi. Ha, betul lah, wali saksi tu ya. Tak ada. Mahar tak ada. Ha, sebut mahar tak ada. Kerana apa? Sebab apa tak jadi begitu? Kerana tujuan bernikah itu ialah istimta'. Apa dia? Yakni mengambil kesedapan. Dan perkara yang mengikutinya, perkara yang mengikuti istimta'. Sedangkan istimta' dan selainnya itu terhasil dengan ada suami dan isteri. Ha, jadi, mahar ni tak ada kaitan dengan istimta'. Ha, ada pun jual beli, berkaitan belaka harga dia, barang dia, pembeli, penjual, akad, sirah dia. Ha, ada kait belaka tu. Tapi dalam bab nikah ni, sebab apa mahar tidak jadi rukun nikah? Sebab asal nikah ni istimta', mengambil kesedapan isteri. Isteri mengambil kesedapan suami. Jadi mahar tak ada kaitan sangat. Duit je. Ataupun harta yang bermanfaat. Terhasilnya istimta' itu dengan suami isteri saja. Jadi tak ada kaitan dengan mahar. Ha, sebab itu mahar itu tidak jadikan sebagai rukun nikah. Kena tahu rukun ni dia panggil dalam bahasa Arab al-mahiyah. Mahiyah ni hakikat benda tu. Jadi contoh mahiyatus solah, hakikat sembahyang apa dia? Ada rokok, ada iktidal, ada sujud, duduk antara dua sujud. Dengan mana kalau salah satu tak ada, tak jadi sembahyang. Ha. Salah satu rukun 13 tu tak ada, tak jadi sembahyang. Jadi nak jadi istimta' ni adakah perlu kepada mahar? Tak ada. Tak ada mahar pun. Dengan mana kalau mahar tak ada kaitan dengan istimta', maka tidak dijadikan sebagai rukun nikah. Maka kedua-duanya ialah rukun nikah, bukannya mahar. Ha, kedua-duanya suami isteri tu ialah rukun nikah, bukannya mahar. Yang ni bukannya rukun nikah tu ialah mahar. Sedangkan jual beli itu tujuannya untuk berganti milik atau bertukar milik. Maka harga sebagai ganti daripada tukar milik itu merupakan rukun pada jual beli. Adapun jual beli, kita nak beli barang mesti tahu harga sebab kita nak tukar milik. Ha, harga munasabah apakah yang aku boleh beli barang tu? Ha, kena tahu hargalah. Tapi dalam bab nikah jual nikah ni tak ada kaitan dengan harga, tak ada kaitan dengan harta, tak ada kaitan dengan mahar untuk boleh berlakunya istimta' antara suami dan isteri. Ha, tu ya. Tu tambih yang pertama. Tambih yang kedua, disunatkan. Kau surat hilang selalu. Kau surat apa tadi? 26 28 Ha? Oh, 9 tak sini. Ha, disunatkan tidak bersetubuh dengan isteri sehingga suami memberikan kepada isteri bahagian daripada mahar kerana keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkannya. Tu. Jadi bila akad nikah, isteri tak bagi. Bapa tak bagi mahar. Ha ha, ni mengaji ya bini. Dapat bini mengaji payah juga weh. Bib bini tu taklah pandai sangat dan taklah jahil sangat. Kalau pandai sangat masalah juga. saya guna pandangan ni ah mampu. jangan pandai sangat bini tu. Mengaji sikit-sikit dah. Disunatkan tidak bersetubuh. Disunat je kan kata kena buat gitu. Sunat saja tak bersetubuh lagi dengan isteri sehingga suami memberikan kepada isteri bahagian daripada mahar kerana keluar daripada khilaf ulama. Ini nak ra'i khilaf ulama. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Maka bila al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar daripada khilaf itu disunatkan, maka sunatlah tinggal bersetubuh kerana ada yang mengatakan tak boleh bersetubuh melainkan dengan mahar. Habis kata muallif rahimahullahu taala, tetapi tiada wajib. Okey, habis. Tetapi tiada wajib kata musannif. Tiada wajib yakni oleh suami. Kata musannif mahar misil jua, wajib mahar misil jua, yakni dengan akad sama ada kadar mahar misil itu melebihi had mahar musamma atau kurang. Hak musamma, mahar musamma apa dia? Mahar yang disepakati. Ha, contoh kita kata, aku berilah. Kita pakat-pakatlah halalkan pernikahan ni dengan mahar RM700. Mahar misilnya pada tempat tu RM2,000. Tiba-tiba dia tak sebut mahar di dalam akad dia. Maka macam mana? Kena mahar misil. Macam mana? RM2,000. Kalau mahar misil tu kurang boleh tak? Kurang pun tak ada masalah.
Tu dia kata sama ada kadar mahar misik tu melebihi had ataupun kurang. Contoh dia, kita sepakat nak mahar RM2,000. Mahar misik RM600. Tiba-tiba dia tidak sebut akad dia. Dia tidak sebut mahar dia di dalam akad. Mahar yang RM2,000 tu. Tiba-tiba tak sebut. Mereka tak sebut. Bila tak sebut, kena wajib mahar misik. Mahar misik mana? RM600. Walaupun kurang. Tak ada masalah. Ha, wajib mahar misik. Itu akan datanglah dalam bab mahar. Ha, habis. Kemudian, helah untuk mengelakkan bakal suami tidak menyebut mahar dalam akad. Ha, ha, ha. Sebab apa ada timbul isu gini? Timbul isu kalau mahar misik murah. Mahar musamma dia tinggi, mahar misik murah. Contoh mahar misik di tempat tu perempuan tu RM500. Yang disepakati mahar dia RM3,000. Jadi boleh jadi tak suami tak sebut? Boleh. Bila suami tak sebut, kena bayar mahar misik. Jadi macam mana aku nak perangkap kawan ni? Ha, ni toklah, ni wali kena mengaji. Oh, wali kena mengaji ni. Kalau sekali tok laki tok akad dah, habis kita. Tu. Hai, macam mana nak bagi suami ni tak terlepas daripada mahar musamma yang lebih tinggi daripada mahar mithil. Ha, ni dia kata, helah untuk mengelakkan bakal suami tidak menyebut mahar dalam akad. Dalam An-Nuqul Sihah menyatakan helah pada perkara yang telah disepakati oleh wali dan suami atas mahar yang melebihi mahar mithil dan wali bimbang, dan ni padahal wali bimbang bahawa suami mengkabulnya, menerimanya tanpa menyebutkan harga mahar yang telah disepakati ia. Yang telah disepakati, yang ni mahar musamma lah, ialah macam mana? Apa yang dia bimbang tu? Ialah suami mengucap, ialah ni khabar bagi helah. Dia kata kan, helah pada perkara yang telah, helah ialah, ha, ialah tu helah. Helah macam mana? Ialah suami mengucapkan terlebih dahulu sirah. Oh, pelik ni. Esoknya kita yang ucap dulu, aku nikahkan, akan dikau. Ni suami dulu. Suami kata apa? Kahwinkan aku dengan anak kamu dengan mahar sejumlah RM1,000 dan seumpamanya. Tu. Oh, ni jarang berlaku ni. Buat sekali. Tu. Tak ada masalah. Buat sekali je. Asal sah je. Tok Qadi kadang-kadang takut. Kadang-kadang napas. Napas tak boleh. Astaghfirullahaladzim. Napas kawan tu. Kawan tu sok napas. Takut. Tok Qadi kata tak sah. Hari tu. Mana asal ya, bukan ada kaitan dengan nafas pun. Asal tak putus mualat ya. Apa kaitan dengan nafas? Eh, nak bernafas kau, tak bernafas kau, asal cakap sudah. Ni elah dia. Dia ucap sirah dulu. Kahwinkan aku dengan anak kamu dengan mahar sejumlah RM1,000. Kalau RM1,000 lah. Kalau RM1,000. RM1,000 ni mahar musamma. Contoh mahar misi dia RM500. Murah lagi. Kemudian wali pun berkata, aku menikahkan kamu akan anakku dengan mahar yang tersebut. Nah, itu helah dia. Tu, tak pernah orang buat lagi. Ha, kita buat sekali. Anak perempuan yang pertama, aku nak buat pelik sikit. Tu, orang pun pakai usia dia ni mengaji mana tu lah, hang tak mengaji. Tu. Macam-macam lah kau ada ilmu ni. Tu. Habis. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi sunat bahwasanya adalah isi kahwin itu jangan kurang daripada 10 dirham islami. Nombor 3. Apa 10 dirham islami? Kerana keluar dari khilaf Imam Abu Hanifah yang mengharamkan kurang dari qadar tersebut. Qadar 10 dirham islami. 10 dirham lah. Terjemahlah duit ringgit, upah ringgit ni sekarang ni. Tak tahu kita. 10 dirham. Dia kata jangan kurang daripada 10 dirham. Tapi mazhab kita sunat. Mazhab Abu Hanifah melarang terus bawah daripada 10 dirham. Kena atas. Jadi kita al-khuruju minal khilafi mustahak. Maka kita pun kata sunatlah mahar itu qadar lebih daripada 10 dirham. Ala kulliha mazhab Syafi'i kita, walaupun kurang 10 dirham, sah juga nikah. Sebab dia sunat ya. Dan jangan lebih daripada 500 dirham. Dan kalau lebih, kalau lebih sah juga, cuma sunatnya tak lebih. Tu ya. Sunatnya tak lebih 500 dirham kerana mahal lajak. Tengok kita kashfun niqab. Sekurang-kurang mahar yang disunatkan. Nah, sekurang-kurang mahar. Kata musannif jangan kurang daripada 10 dirham islami, yakni yang suci dan tidak hancur. Ni dirham islami ni dia perak. Dirham-dirham ni perak. Jadi perak tu perak yang suci dia panggil. Khalis, tidak pecah. Ni zaman dululah perak-perak ni, perak dirham ni dia tu dia suci. Macam kalau duit shilling tu, seketul tu. Dia tidak ketok, tidak rosak. Itulah lebih kurang. Tidak ketok, tidak rosak. Kalau macam contoh kita duit ringgit lah, taklah terkoyak sana sini. Elok lah, suci, khalis, elok.
Kerana bahwasanya Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu tidak mengharuskan ketika mengucapkan kadar mahar tersebut kurang daripada 10 dirham. Ha, disebut tadi. Adapun dalam mazhab Syafi'i, tidak ada had sekurang-kurang mahar, tak ada. Yang ni yang kata ni sunat. Ha, hakikatnya tak ada. Kalau nak bagi 1 dirham pun silalah, tapi tak sunatlah, tak dapat pahala sunat tu. Tu ya. Tak ada. Imam Al-Imrani rahimahullahu taala disebutkan dalam kitab Al-Bayan menerangkan bahawa tidak ada batasan bagi sekurang-kurang kadar mahar. Tak ada batas bagi kita mazhab Syafi'i. Bahkan apa-apa sahaja perkara yang terdapat nilai ataupun mahar tersebut ialah harga bagi suatu barangan ataupun sewa harus untuk dijadikan mahar. Apa-apa jelah yang bernilai, yang bermanfaat boleh jadi mahar. Manfaatnya Quran, mengajar kul huwallahu ahad boleh. Ha, cuma sekarang insya-Allah memang tak ada lah. Oh, kalau ada tu boleh bagi tahu lah. Ha, Mahar dia ialah mengajar kitab Tuhfatul Muhtaj. Yang mampu kawan tu. Terlanjang bogeh nak baca. Dahsyat tu. Nah ni orang buat hantaran kitab. Kita kata, cuy. Orang penuntut ilmu mengaji hantaran kitab. Dah tak cukup penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Mahar dia tu mengajar kitab. Tu bro, betul. Mengajar mahar dia. Mengajar Mughnil Muhtaj. Mahar tu. Baru betul penuntut ilmu. Mengajar apa? Mengajar kitab Hasyiah Syarqawi. Tu dia punya mahar dia. Baru betul penuntut ilmu. Ha, ni sekadar hantar kitab atau kitab letak dalam rak tu tak baca buat apa. Tu. Habis. Kemudian kata Musanir rahimahullah, pandangan ini disebutkan oleh Sayyidina Ibn Umar, Sayyidina Ibn Abbas, Ibn Al-Musayyib, Al-Hasan, Al-Hasani, Al-Hasan Al-Basri, Al-Rabi'ah, Al-Auza'i, Al-Thawri, Ahmad dan Ishaq rahimahumullahu ta'ala. Intaha ad-dalilun nasah. Banyaklah pandangan ulama' ni. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhumah telah menyatakan bahawa sekurang-kurang mahar ialah barang yang boleh dipotong tangan jikalau pencuri mencurinya. Dia kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pandangan mahar nak bagi berapa? Nak bagi mahar kadar nilainya itu kalau orang curi kena potong tangan. Dia ada lah kadar nilai dia. Ada yang orang tu ambil kira mencuri tapi tak boleh potong tangan kerana harga dia tu kurang. Ni kena beri mahar pada perempuan itu kadar mana kalau pencuri ambil kena potong tangan, kena hudud. Menurut Imam Malik rahimahullah ta'ala, berapa kadar tu? Disebut nanti bahawa barang yang boleh membawa kepada potong yang tangan pencuri yang mencuri ialah kadar 1/4 dinar ataupun 3 dirham. Sedangkan Imam Abu Hanifah rahimahullah menyatakan sekurang-kurang barang yang boleh membawa potong tangan pencuri ketika mencurinya ialah 1 dinar atau 10 dirham. Ni mazhab depa lah, mazhab kita tak ada kaitan lah ni. Tu. Ini disebut fawaid ni. Maka jikalau seorang lelaki memberikan mahar kurang daripada 10 dirham, maka Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad Asy-Syaibani rahimahumullah mengatakan bahawa lelaki tersebut perlu melengkapkan sebanyak 10 dirham. Mana tak sah, mesti kena 10 juga. Sebab apa? 10 dirham itu qadar mana kalau pencuri ambil kena potong tangan menurut mazhab dia. Ibnu Syabramah rahimahullahu taala pula berpandangan bahawa sekurang-kurang mahar itu ialah 40 dirham. Sedangkan Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu mengatakan sekurang-kurangnya mahar ialah 50 dirham. Dirham Islami kadarnya dikira melalui qirat Mesir dan Yaman. 1 dirham Islami berjumlah 12 qirat. Adapun 1 dirham Islami melalui qirat Iraq ialah 14 qirat. Ni jumlah ni. Bacalah. Jadi khilaf, ada yang kata 40 dirham sekurang-kurang, ada yang kata 50 dirham. Mazhab Syafi'i tak ada sekurang-kurang dia. Ikutlah asal ada nilai, asal ada manfaat, walaupun sewa sekalipun boleh jadi mahal. Kata musannif jangan lebih daripada 500 dirham. Yakni dirham yang suci murni dan tidak pecah. Macam tadi itulah. Kalau duit tu tak koyok contohnya. Hal ini berlaku kerana 500 dirham ini merupakan mahar isteri-isteri dan anak-anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu jangan lebih 500. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dan menikahkan anak dia tidak lebih daripada 500 dirham. Tu dalil dia. Difahami daripada sini bahawasanya sunat bahawa mahar itu daripada perak kerana mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam nukta. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah bagi mahar dinar, tak ada. Dirhamnya. Tak lebih daripada 500 dirham. Maknanya sini kita dapat faham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi mahar dengan perak. Tak pernah dengan dinar, tak pernah dengan emas.
tu eh. Ah, ni boleh ni lepas ni nak nikah. Ah, mahar apa dia? Mahar dia ialah perak. Tu dia. Lain ada jual perak lah, mah lah. Ah, mana-mana eh. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata dalam khutbahnya bahwasanya jangan kalian melampaui memberikan mahar kepada perempuan. Hal ini kerana bahwasanya perempuan itu jikalau dia dimuliakan di dunia atau takwa di sisi Allah taala, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama dengannya, lebih utama daripadanya, daripada perempuan tu. Ha, kalau nak kata perempuan ni mahal sebab dia bertakwa, salihah, mengaji kitab dan sebagainya, Rasulullah SAW lebih utama. Rasulullah pun tak lebih 500 dirham. Tapi kalau ikut 500 dirham ni banyak juga. Oh, boleh boleh cek lah eh. Gua sekarang ni 500 dirham ke pun ringgit. Mahal juga tu. Habis. Ha, ni zaman Sayyidina Umar tak bagi mahar mahal-mahal. Ha, sekarang ni buat hantaran. Sama. Hai. Jangan menyusahkan dan menyulitkan pernikahan. Mudahkanlah. Semudah-mudah-mudahnya. Tu. Geram tengok zaman sekarang. Ha, tu. Adapun mahar Ummu Habibah iaitu 400 dinar. Okey, ada isu. Dah Ummu Habibah kahwin 400 dinar? Macam mana? Kata tak pernah guna dinar. Itu 400 dinar. Maka itu tidak berlaku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu daripada An-Najasyi kerana memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Najasyi bagi. Ke Nabi bagi, Najasyi bagi, suruh bayar. Harus kadar mahar tersebut melebihi 500 dirham dalam mazhab Syafi'i. Ha, jadi sunat sahaja, jangan lebih 500, jangan kurang 10 kerana ra'i khilaf ulama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan ra'i dengan apa yang dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah dia buat mahar lebih daripada 500 dirham. Itu mazhab Syafi'i, cukup cantik. Ha tu. Syekh Al-Imrani telah menyebutkan dalam Al-Bayan. Al-Bayan ni syarah kepada Al-Muhadzab. Ha, jadi kitab Muhadzab biasa yang makruhnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini Al-Bayan Syarah Muhadzab. Kitab Mutaqaddimin, kitab yang lebih terdahulu daripada Syarah Muhadzab dalam membahaskan dan mensyarahkan Muhadzab. Dia kata apa? Adapun sebanyak-banyak mahar maka tiada had padanya. Tak ada. Ini merupakan ijma' ulama' kerana berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. Sedangkan kamu telah pun memberikan kepada seseorang di antaranya, di antara isteri yang diceraikan itu, harta yang banyak. Qintar, harta yang banyak. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan bahawa Al-Qintar itu berjumlah 70 ribu dirham. Itu dalil. Dia bagi perempuan 70 ribu dirham. Maksudnya lebih berlima hati itu. Bahkan Abu Salih rahimahullahu ta'ala mengatakan jumlahnya, jumlah qirat, qintar tu ialah 100 uqiyah. Ah, tu tak tahulah tu. Tu nilai-nilai zaman dia lah. Kita dah ringgit lah kau dah. Tu. Habis. Kemudian kata musannifu rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi sunat menghadirkan beberapa orang ahlus salah. Bukan ahli salah ni ahli semayang. Ahlus salah ni orang ahli-ahli kebaikan. Ha, wajib sunat. Waktu akad nikah tu kita panggil lah tok guru, orang soleh, orang mengaji. Ya, iya. Ha, untuk memberkati majlis. Ha, ni sunat. Ha, tu. Jangan buat mengabak sunyi-sunyi, lek-lek gitu. Ha, tu. Ha, sunyi, lek-lek tu. Macam ni lah apa Nabi ni. Aduh, ngantuk lah Nabi. Tendang pun tau. Dan ulama, ahlus salah, orang-orang soleh. Dan ulama, sunat untuk jemput tok-tok guru, orang alim, jemput untuk memberkati majlis. Sebab nikah ni nak berkat. Dan janganlah menjadikan majlis tu hilang berkat. Ha, buat benda pelik-pelik, walimah pelik-pelik, akad nikah pelik-pelik, sehingga hilang barakah dia. Ha, tu masalah. Ha, tu. Tatkala akad, yakni akad nikah, menghadirkan tatkala akad. Ta'aluk tatkala kepada menghadirkan. Lebih daripada syahid, ya, daripada saksi dan walinya, wali bagi perempuan tu. Ha, mana? Bukan wali dengan saksi saja yang mari. Tak, ada orang soleh, ada ulama yang mari tengok. Apa nombor lima? Yakni menjemputkan orang-orang soleh dan ulama yang lain daripada saksi dan wali supaya menghadirkan majlis perkahwinan tersebut. Ha, dan melahirkan barakah daripada kehadiran orang-orang soleh dan orang alim ulama tadi. Habis. Kemudian kata muasannifu rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi sunat menzahirkan nikah. Jangan tersembunyinya nikah. Sunat zahirkan. Iklan, iklan.
Oi, ku kahwin dah. Oh, buat status WhatsApp. Oh, eh. Nabi kahwin dah. Oh, eh. Tapi tak sah satu akad pertama tak sah. Ulang akad kedua batal, akad ketiga baru sah. Oh, eh. Oh, punya teruk eh, tu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'linun nikah." Nyatakan olehmu akan berkahwin. Nombor satu, hadis sahihul isnad al-mustadrak. Ha, eh, satu nombor dia. Lepas tu sahih Ibn Hibban habis. Debit kita mengiklankan pernikahan. Ai, ha, sik tengok ah. Ha. Oh, bab kahwin hang mengaji. Ha tu. Bab manti hang lari. 10 dirham sekarang lebih kurang 120. Kalau 500 lebih kurang 6000. Ha, itulah. Ha, eh. Tu mahar tu bukan hantaran, mahar. Oi. Kalau mahar mahar atau mahar tu, mahar tu, mahar tu wajib tapi yang disebut dalam akad sunat. Tapi kalau kita dak kita banyak dekat mahar tu dapat pahala banyak lagi sebab mahar tu wajib. Ha, walaupun sunat sebut. Oi. Hantaran tu wajib tidak apa tidak. Tu. Ha, eh, jadi rugi kalau hantaran banyak-banyak mahar sikit. Mahar 100 je. Leh. Tu. Eh, hantaran 20,000, mahar berapa? 150. Orang ingat murah ha. Pala otak ha. Aku 20,000 dah belanja. Tu. Oh, eh, ha, tak kena tu. Ha, tu kena ngaji balik tu. Kemudian kata musannif rahimahullah, eh, ha, ni topik kita ni. Mengiklankan pernikahan. Kata musannif, sunat menzahirkan nikah. Dalam ad-dalil an-nassah telah menyatakan bahawa sunat untuk menzahirkan nikah dan meninggalkan daripada menyembunyikan ni pernikahan itu menurut mazhab kita Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sedangkan dalam mazhab Malik itu wajib. Oh wajib we. Oh tu. Oh iklan kahwin aku dah kahwin ni wajib dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i sunat. Ha tu. Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu taala telah berkata dalam Asy-Syarhul Kabir, hal keadaan beliau menukilkan daripada Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya syarat sah pernikahan itu ialah mengiklankan pernikahan. Ah ha, tu Imam Malik dia nukil ibaratlah yang kata Imam Malik kata wajib tu. Dan tidak menyembunyikannya, menyembunyikan pernikahan. Sehingga kan jikalau mereka berwasiat untuk tidak mengiklankan pernikahan tersebut, maka tidak sah pernikahan tersebut meskipun segala saksi itu menghadirinya sekalipun. Umbai tahap tu. Tu. Tak sah terus, kena zahirkan juga. Sampai tahap kalau wasiat kata jangan iklankan, tidak sah pernikahan tersebut walaupun saksi ada. Oh tu eh. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, lagi ada ia sunat lagi ataf pada zahirkan nikah, yakni sunat ada ia ak, lagi ada ia, ia tu akadnya lah, ia tu kembali pada akadnya eh. Lagi ada ia akadnya, akad seorang lelaki-lelaki tadi di dalam masjid. Sunat akad nikah dalam masjid. Tengok nombor dua, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'aluhu ayin nikah fil masajidi, jadikan nikah itu di masjid-masjid. Ha, ini riwayat Sunan Tirmizi. Qala Tirmizi, telah berkata oleh Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu, hadha hadithun gharibun hasanun fi hadhal babi, ini merupakan hadith yang gharib yang baik dalam bab ini. Habis. Jadi sunat untuk akad nikah di masjid. Tengok nota kita, akad nikah dilakukan di masjid. Kata musannif rahimahullahu taala, akadnya di dalam masjid. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam Tuhfatul Muhtaj Bisharhil Minhaj bahawa sunatnya mengakadkan pernikahan dalam masjid itu kerana terdapat suruhan khusus dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Dalam syarah hadis tersebut menerangkan bahawa mengiklankan pernikahan itu bermaksud menzahirkan kegembiraan. Itu maksud iklankan, iklan pula. Itu maksud mengiklankan dan menzahirkan pernikahan. Maksud dia ialah menzahirkan kegembiraan. Ha. Dengan sebab pernikahan yang telah berlaku tersebut. Bukan itu sahaja, bahkan dengan mengiklankan pernikahan itu membezakan orang yang sudah berkahwin dengan orang yang masih bujang. Orang bujang nak kahwin, nak zahir macam mana? Tu. Nak seronok apa? Bini tak ada. Jadi kita kena zahirkan supaya dapat membezakan antara orang bujang yang makan nasi bujang dengan orang nikah yang sudah makan masakan bini. Tu eh. Kemudian tuntutan berakad nikah di dalam masjid ini itu berlaku kerana hendak berlebih-lebihan dalam menzahirkan perkahwinan antara dua pengantin tersebut. Ha. Tuntutan akad nikah di masjid itu berlaku sebab apa? Supaya
untuk lebihkan ziyadatul ilhar. Tadi sunat ilhar, sunat menzahirkan, tapi buat akad nikah ni masjid ni untuk menlebih-lebihkan lagi menzahirkan perkahwinan. Sebab masjid tu tempat orang semayang, tempat orang soleh ada, tempat ulama ada, tempat masyarakat. Jadi masyarakat tahu. Kita pun menzahirkan perkahwinan dengan kita lakukan akad nikah tersebut di dalam masjid, sunat. Tapi kalau pengantin perempuan itu haid, tak boleh langsung. Oh ni masuk juga. Sebab apa? Oh, saya guna pandangan apalah watak. Ada bunyi apa tu? Bunyi apa? Oh, saya guna kau, tak payah. Jumpa ulama kata haram, sudah, tamat. Tak payah kalau kaul, tak payah. Kalau ada kaul makan babi, mu ada yang kaul. Tu. Kalau nak kata kaul lah. Tak ada kaul, tak payah. Memang tak boleh masuk masjid. Kecuali kalau dia buat di kawasan luar masjid. Dalam dia di masjid tapi di kawasan luar masjid. Tu lain ceritalah. Pernikahan itu merupakan program baik yang paling besar dan diagungkan oleh syarak. Begitu juga tuntutan untuk memukul dufuf. Itulah kalau sekarang macam kumpang itulah. Berlaku apabila berlakunya kegembiraan. Okey, secara umum berlaku kegembiraan disunatkan pukul duf. Tapi di sini tuntut secara khusus memukul duf ketika pernikahan kerana menzahirkan kegembiraan, dan kerana berlakunya kegembiraan maka dipukulkan duf. Dufuf tu ataupun kita ni dah kompang lah yang tepuk-tepuk tu. Sembunyikan pertunangan, hebahkan perkahwinan. Betul lah. Cuma pertunangan tu dia ada ikut situasi lah. Ada yang kena sembunyi, ada yang kena zahirkan. Dia kena ikut situasi. Kalau asalnya dia sembunyilah. Sebab apa? Sebab dia tu belum tentu jadi suami dia, belum tentu jadi isteri dia. Jadi kalau dia seronok lajak sangat sampai tahap macam perkahwinan, ni banyak dah. Menzahirkan pertunangan semacam kahwin dah, macam walimah dah. Itu masalah. Orang sebelum kahwin suruh mengaji Idharul Ba' tahu mengaji. So mengaji Mughdin Muhtar jauh sekali lah kan? Kena ambil tahulah. Ibn Hajar kata dah, kalau nak poligami wajib ngaji bab poligami baru boleh poligami. Nak kahwin wajib kahwin, wajib belajar bab kahwin baru boleh kahwin. Boleh tengok Manhajul Qawim. Kita baca Hasyah Termasi lagi. Kau bawah tu. Jelas dia sebut, nak poligami kena wajib belajar poligami. Tu. Nak jadi isteri, saya akan datang. Nak jadi isteri, wajib isteri itu belajar macam mana muamalah dengan suami. Ni kalau tak belajar, mula derhaka lah, apalah, bodoh lah ke. Habis, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala telah menyatakan bahawa jikalau disunatkan untuk memukul alat tersebut ketika berlangsungnya pernikahan, kenapa ulama melarang memukulnya, memukul duf di dalam masjid sedangkan akad nikah tersebut berlaku di dalam masjid? Ini soalan ulama. Memukul duf dalam masjid hukum dia ialah haram, kebanyakan ulama. Tanpa nafikan ada khilaf lah. Cuma khilaf tu kita tak jumpa dalam kitab mutaqaddimi, macam kitab-kitab turah ni tak ada. Kebanyakannya kata haram. Yang kata halal ni, yang kata apa nama tu, yang kata boleh tu, yang dalam masjid tu adalah sebahagian pandangan dan pandangan ulama-ulama mutaakhirin. Cuma banyaknya hak jumpa haram. Jadi timbul persoalan, kenapa kalau boleh kalau berlangsungnya pernikahan itu di dalam masjid dan disunatkan pukul duh ketika perkahwinan, sedangkan ulama mengharamkan pukul duh dalam masjid? Jadi macam mana? Maka kata dia, beliau menjawab, perkara yang dikehendaki dengan tu dua kali tu, perkara yang dikehendaki dengan memukul dufuf itu adalah di luar masjid, dan suruhan tersebut berlaku hanya semata-mata ketika berlakunya akad nikah. Sebab akad nikah tu nak zahirkan kegembiraan. Kegembiraan berlaku, maka pukul dufuf. Pukul dufuf kat mana? Di luar masjid, bukan dalam masjid. Jadi ada setengah orang kata seolah-olah dia macam nak rock Wahabi lah. Dia kata apa? Dia kata dan Nabi SAW kata hadis tadi tu, mana tadi? Hilang lah. Waj'aluhu fi masjid tu mana ni? Hilang lah. Maksud apa? 30 lah? 30? Ija'aluhu fil masjid. Ija'aluhu fil masajid. Jadikan nikah itu di masjid. Jadi dia pakai hadis ija'aluhu fil masajid. Jadikanlah nikah itu di dalam masjid. Kemudian pukul dufuh pula seiringan dengan nikah, pukul dufuh pun dalam masjid lah.
Oh, kok mana kamu mengatakan bahawasanya pukul dufuh itu di luar masjid? Sedangkan Nabi SAW itu tak sebut begitu. Dan kalau nak sebut begitu, kena ada dalil. Dia sebut begitu. Hujah dia. Kita pun tengok juga. Kok mana ni? Dalam tufah sebut gini. Dalam tufah kata, siap kata lagi, sunat pukul dufuh. Perkahwinan, sunat dalam masjid. Lepas tu, persoalan. Kalau sunat pukul dufuh ketika perkahwinan, dalam keadaan ulama mengharamkan pukul dufuh dalam masjid, dah lagu mana? Oh, dak, pukul dufuh tu di luar masjid. Di luar masjid. Kenapa? Karena menzahirkan kegembiraan yang hasil daripada pernikahan tersebut. Jadi dia faham apa nama tu? Zahir ulama faham kata, oh, yang kata pukul dufuh itu di luar masjid, walaupun Nabi tak sebut. Bukannya semua Nabi sebut belakang dah. Dia kena ada kefahaman mafhum. Dia ada mantuk, dia ada mafhum. Ya, ada mantuk. Mantuk ni benda yang dicakap zahir. Mafhum di sebalik perkara yang dicakapkan. Ija'aluhun nikah fi masjid. Jadi kalau akan nikah itu dalam masjid. Okey, akad nikah tu dalam masjid. Dah dufuf tu, dufuf itu sunat juga pukul dufuf ketika perkahwinan kerana adanya kegembiraan. Dah macam mana nak pukul dufuf sedangkan pernikahan dalam masjid dan ulama mengharamkan dufuf itu pukul dalam masjid. Oh, dak, pukul di luar. Jadi pukul dufuf itu ketika berlakunya semata-mata akad nikah, bukan dari sudut tempat. Tempat tidak khusus. Tempat di luar masjid itu lebih afdal dan kebanyakannya pilih itulah. Tanpa menafikanlah ada orang, ada ulama yang mengharuskan juga. Kalau tanya kita, kita pilih hak luar. Tu ya. Kalau nak pilih hak dalam silakan. Ambil khilaf. Cuma kita pilih hak luar. Sebab kita pegang kan tuhfatu mutah ni. Allah betri habis. Sunat bernikah dan bersetubuh di habis. Dah. Hilang. Kemudian lagi ni sunat, lagi pula sunat pada bulan Syawal. Bulan Syawal dia nikah tu, akad nikah tu, okey, pertamanya tempat dia di masjid. Yang kedua bulan Syawal. Nanti lah bulan Syawal. Lagi 5-4 bulan lagi bulan Syawal. Nikah situ. Boleh sunat. Tu sunat dari sudut waktu. Masjid sunat dari sudut tempat. Dan pada pagi-pagi hari Jumaat, ni dari sudut masa. Pagi-pagi hari Jumaat. Pagi Jumaat pula. ni kalau boleh buat ni, tahniah ha. Memang beramal sungguh ni. Saya nak nikah bulan Syawal. Saya nak nikah di masjid. Saya nak nikah hari Jumaat. Saya nak nikah hari pagi hari. Saya nak setubuh bulan Syawal. Lima ni. Siapa ada lima ni? Kabarlah kabar. Ambo nak pergi rumah dia nak cium tangan. jarang boleh buat ni. Kita siap dah iklan dulu. Siapa boleh buat dia nikah bulan Syawal? Dia buat dalam masjid, dia buat pagi Jumaat. Patu setubuh bulan Syawal bagi tahu. respect ah. Dan sunat dukhul. Jimak tu. Pada bulan Syawal. Nak jinakkan anak dara 7 hari je. Nak jinakkan janda 3 hari. Itu je. Lepas tu masa dia. Kalau nak dara 7 hari. 7 hari diuzurkan untuk tak pergi semain Jumaat. Semain Jumaat. 7 hari kalau nak dara. Sebab apa? Sebab nak jinak dengan dia. Diberikan keuzuran syarak. Pembetak tu. Kalau janda 3 hari. Janda sekejap ya. Sebab apa? Sebab dia dah pernah ada suami dah. Dia dah pengalaman. Dia pengalaman ni sekejap yang masuk. dia sunat dukhul pada bulan Syawal. Kemudian kata musannih rahimahullahu taala. Kata kitab kita. Sekejap kita nak buka live Facebook ni. Macam mana nak buat dua? Split. Gitu. Gitu split. Lepas tu WhatsApp. Nak tanya? Tanya. Woi, tanya awak ni. Jangan sekejap. Jangan heboh buku tunangan, betul? Ni kalau ada darurat ke, ada ancaman ke, kan?
ada ancaman ke kalau tak khabar jadi macam mana, jadi jadi ancaman atas dia apa-apalah, bahaya ke apa, ha, kena bagi tahulah. Asalnya tak payah bagi tahu. Ha. Dah memang gitulah, kalau tak ada apa-apa, tak ada masalah apa, tak payah bagi tahu lah. Ha? Ah, khabarlah ada orang. Dah ada orang dah. Ha, sudah. Tahu tu, dia tahu tu. Ha, ada orang. Ha. Tunang tak apa. Oh, dia nak kata heboh ni dengan makna bukannya suruh update Facebook. Aku dah bertunang ni. Engage, engage pelotang. Kerap. Ada lagu-lagu, lagu macam mana? Lagu dalam masjid ke? Kenuri, lagu kat kenuri. Ah, tu akan datang. Tu eh. Tu alimah akan datang tu. Ada tu. Ha eh. Apa tadi? Ha, ni kalau kalau dah tunang engage dalam Facebook. Aduhlah, rosaklah kau ni. Tu eh. Ayo. Ha eh, tak salah. Tu popok jahil ya. Gegang dia. Sakit hati kau tengok. Oh, engage. Pastu tak nikah pas sudah. Kata nak kata dia tak mau nikah, sebutlah tak payah kata apa lah. Kalau tak mau nikah sudahlah. Eh, dua ni bu apa inggih ke sikit hati ku. Aduhlah, apa tadi ingatlah. Ha, weh, tengok topik kita. Sunat bernikah dan bersetubuh di bulan Syawal. Kata musannif pada bulan Syawal, begitu juga disunatkan untuk bersetubuh pada bulan Syawal. Seperti mana akan datang disebutkan oleh Syekh Daud Al-Fathani. Ha, itulah dalam kitab kita ni. Ha, jadi lima ni lah. Sunat bernikah ke dalam masjid bulan Syawal, pagi hari Jumaat, setubuh di bulan Syawal. Lima ni kena ada satu set. Oh, ni kalau boleh buat ni kemah ni. Ha, eh. Ha, rancanglah elok-elok. Ha, oh, nikah bulan Syawal, dua Syawal tu. Siapa nikah dua Syawal gitu? Tak ingat gitu. Ada kawan ke siapa tu? Dua Syawal. Ha? Nikah? Ha? Ha, betul eh. Aduh, angkat tangan semua. Aduh lah. Dua Syawal. Ha, dah. Oh, ni kau siapa dia? Tak ingat dah. Oh, dua Syawal. Oh, ni. Ni lah. Apa? Abu Abu Syawal. Abu Syawal. Oh, betul lah. Umar putri lah. Oh, ada. Tu, 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 ada. Ha, dua Syawal. Tu. Aduh lah. Lepas tu? Eh, tak pergi. Oh, okey. Kerana berdasarkan hadis yang sahih hasil riwayat Imam Muslim daripada Sayyidatina Aisyah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bernikah denganku pada bulan Syawal dan juga telah menyetubuhiku, menyetubuhi Aisyah tu pada bulan Syawal juga. Manakah di antara isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih beruntung berbanding aku? Oh tu. Itu. Ah, oh, tu dia eh. Ah, oh, biasa orang puan. Ah, oh, biasa apa zaman dulu gini. Aduh. Tu pelik aku tu. Ah, tu tahu sahabat tu, tahu nabi bini tu. Ha, eh, petah lagi hak ulama biasa ni lagi cikai lah. Aduh. Oleh sebab itu disunatkan untuk bersetubuh dengan isteri pada bulan Syawal disebabkan hadis tadi. Oh, eh. Maka jadilah isteri yang beruntung bila suami itu jima dia bulan Syawal. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala telah berkata dalam syarah Sahih Muslim bahawa tujuan Sayyidatina Aisyah dengan kata-kata sedemikian ialah mengkritik apa yang terjadi dengan kaum jahiliyah. Oh itu. Dan sebahagian orang awam yang beranggapan bahawa makruh berkahwin, mengahwinkan orang lain dan bersetubuh dalam bulan Syawal. Oh, ada puak jahiliyah yang beriktiqad kata makruh nikah bulan Syawal. Makruh mengahwinkan orang lain dalam bulan Syawal. Makruh berjimak dalam bulan Syawal. Ha, tu eh. Ini merupakan anggapan yang batil dan tiada asal padanya. Ha, tu yang Aisyah kata, siapakah yang lebih beruntung di kalangan isteri-isteri Nabi SAW berbanding aku. Ha, tu nak kritik pada puak jahiliyah yang beriktiqad memakruhkan menikah bulan Syawal, mengahwinkan orang bulan Syawal dan juga dia itu bersetubuh di bulan Syawal. Kemudian bernikah pada pagi Jumaat. Kata musannif, pagi-pagi hari Jumaat. Pagi Jumaat merupakan awal siang hari. Alah, takut orang faham pagi tu. Eh, pagi mana? Tengah hari kau bukan. Awal siang hari. Kerana berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW, wahai Tuhan,
engkau berkatilah umatku pada pagi mereka. Noktah. Oh, ambil hadis tu. Hadis tu umum je. Tapi istinbat kau sini. Hadis ini dianggap hasan oleh Imam Tirmizi radhiyallahu apa? Radhiyallahu taala anhu. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami telah mengatakan dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj bahawa tuntutan ini berlaku untuk menolak perkara yang sudah menjadi adat kebiasaan, bahawa akad nikah itu dilakukan selepas sembahyang Jumaat. Oh, itu pula. Jadi sunat untuk melakukan di pagi hari, kata Syekh Ibn Hajar. Tuntutan ini berlaku sebab apa? Sebab nak tolak sebahagian uruf masyarakat yang akad nikah selepas sembahyang Jumaat. Oh, itu. Itu. Namun begitu, jikalau dengan melaksanakan akad selepas sembahyang Jumaat tersebut menyebabkan ramai manusia yang akan hadir, khususnya orang-orang saleh dan para ulama, maka mengakadkan nikah selepas daripada sembahyang Jumaat itu lebih aula. Ha, pulak dah. Jadi asalnya pagi-pagi Jumaat. Sebab apa? Sebab nak elok daripada berlakunya uruf ataupun adat orang menikahkan seseorang di selepas sembahyang Jumaat. Kecuali kalau menikahkan seseorang lepas sembahyang Jumaat tu ada orang boleh hadir ramai, khususnya orang soleh, para alim ulama, maka itu lebih utama menikahkan seseorang itu selepas sembahyang Jumaat. Jadi kalau orang tengok, kita tengok orang menikahkan seseorang di lepas sembahyang Jumaat tu, kita kena tengok, oh mungkin ramai orang. Dia mengaji ni. tu husnuzan kita lah ngaji. Tak tahulah ngaji gedok tu. Namun begitu, jikalau dengan melaksanakan akad selepas Jumaat, pengarang Al-Mishkat telah menjelaskan bahawa mazhab Hanabilah, mazhab Hanbali, telah menganggap baik jikalau akad nikah tersebut berlaku selepas sembahyang Asar pada hari Jumaat. Oh, pulak dah. Kerana waktu itu ialah waktu penciptaan Nabi Adam dan seumpama penciptaannya. Oh, itu. Ada yang kata sebahagian mazhab Hanbali pula kata bahawasanya bagus juga buat akad nikah tu selepas sembahyang Asar. Selepas sembahyang Asar hari Jumaat. Kenapa? Kerana waktu itulah waktu penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian kata musannif rahimahullahu. Mana tadi? Sempurna penciptaan. Habis dah. Belum ni. Sunat menciptakan, sunat. Mana sunat? Mana? Sunat mendoakan. Mana sunat mendoa kan? Oh, tak tanda. Patut pun. Oh, tak tanda sini. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan demikian lagi yakni seperti mana sunat akad nikah di masjid bulan Syawal, pagi Jumaat, jimak dan sebagainya. Sunat mendoa bagi laki isteri. Doa. Siapa doa? Kita lah. Orang luar. Kemudian daripada akad nikah suami isteri tadi, lagu mana doa? Dengan kata nyonya seorang, barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma. Tengok ni kita ni. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka, mudah-mudahan berkatilah oleh Allah Ta'ala kepada engkau dan berkati atas engkau dan menghimpunkan antara kalian berdua dalam keadaan baik. Dah terjemah dah. Telah memberi berkat Allah Ta'ala, yakni mudah-mudahan. Ni panggil khabariyah lafzan insya'iyah maknan, ay du'a'iyah maknan, ay Allahumma barik laka. Telah memberi berkat, yakni mudah-mudahan memberi berkat oleh Allah bagimu dan memberi berkat atasmu dan dihimpunkan antara kedua kamu suami isteri dengan kebajikan. Noktah. Habis. Kata kasyfun niqab, mendoakan pasangan pengantin. Kata musannif, sunat mendoakan bagi pasangan laki-laki. Hal ini kerana sabit dalam hadis yang sahih, zahir perkataan Imam Nawawi dalam Al-Adhkar, bahawa disunatkan juga menyebutkan barakallahu laka di mana sahaja kamu berjumpa atau mendapati isteri kamu. Ni hak indah kahwin ni, jumpa isteri, barakallahu laka, sunat. Bukan tanya kahwin. Suami jumpa isteri kat mana-mana saja, bila masa saja kita dapat jumpa isteri, kita doa barakallahu laka. Balik rumah, barakallahu laki lah kalau nak perempuan. Ini juga berdasarkan hadis yang sahih bahawasanya Nabi SAW apabila memasuki rumah Sayyidatina Zainab
dan keluar. Kemudian masuk ke dalam rumah Sayyidatina Aisyah dan memberikan salam. Kemudian Sayyidina Aisyah menjawab salam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana atau di mana kamu menemui isteri kamu? Bagaimana atau di mana kamu menemui isteri kamu? Maka ucapkanlah barakallahu laka. Itu kata Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sedemikian, iaitu menyebut barakallahu laka tu pada semua isterinya, dan setiap kali isteri-isterinya berkata seperti mana Sayyidatina Aisyah, iaitu menjawab salam. Lepas menjawab salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu laki. Ha, gitu. Ha, boleh ni, faham kan? Ha, ni dalam al-adhkar. Yang tak nak bini tak payah. Ha, ilim macam lah. Ahli rumah, barakallahu laki. Apa siapa? Bukan boleh percaya. Aduh lah, habis pun. Muqaddimah setubuh. Oh, ni kena relax sekejap. Ni nak sambung bab 5 pula. Kita relax sekejap. 5 minit. Ada soalan? Ada soalan online dan sebagainya, silalah. Ada doa atas hubun-hubun akan datang kot, tak tahu? Ada. Nak buat masa tu tak apa, dia buat dalam bilik tak apa. Dia ada doa dia. Dalam kitab Miftahus Salah tu ada. Dia buat lepas akad. Lepas akad ada dalam bilik tu. Dia ada doa dia. Doa banyak nak amal. Hai, tak leh. Cium-cium tak leh, Syekh. Weh, dalam kitab Miftahus Salah, siapa yang cium bini depan orang ramai lepas akad nikah, jatuh maruah sebagai orang soleh. Betul gerapa. Dia kawan tu bodoh. Apa suruh betul gerapa buat gitu? Laki tak boleh cium. Isteri boleh cium tangan. Kalau suami cium dia, jatuh maruah orang soleh. Jatuh muru'ah. Jaga-jaga tu. Tu jatuh muru'ah orang soleh. Kalau kita orang mengaji, jatuh maruah orang mengaji. Mampui. Kalau riwayat hadis, hadis da'ih. Kalau riwayat hadis, hadis da'ih. Faham tu orang mengaji? Siapa cium tangan ni? Perempuan cium tangan ada dalam kitab Miftahus Salah. Lepas akad nikah, perempuan cium tangan suami. Suami jangan cium dia. Tu dia punya tata cara dia. Kita dah khatam dah baca kitab Miftahus Salah tu dekat surah Tariq dulu-dulu zaman bila COVID ni. Zaman COVID bila tu. Ada dalam kitab tu ada. Jatuh maruah orang soleh kalau suami cium isteri depan orang ramai. Jatuh muruah. Miftahus Salih kan nama dia. Salihlah. Kita jemok. Baca habis lah tu. Ada soalan apa tu? Ada soalan online sebelum kita bahas bab berjimak. Berjimak ni 2 jam tak apa. Bok kata subuh sampai subuh tak apa lah ni. Status lepas. Sampai subuh pun tak apa. Tak apa sampai subuh lepas jimak ni. Kali ni apa ni tak jumpa dah. Minggu-minggu akan datang kelas tu, kelas tu tu tolak nak sentuh dah bab jimak ni. Tiny lah. Okey, ada soalan? Sila, 20 orang sini. Ada soalan sila dulu. Mana tanik pun? Ada soalan? Saya mana tak ada pun. Saya antara join khatam. Pala otak hang. Memang pun hang mantik hang lari nikah yang mari. Mantik hang lari, akidah hang lari, pekah lari. Nikah amai pelik kau. Macam ni. Asyik nikah ya. Apa tak naik komen? Apa tak? Adat. Tak ada pun.
Oh, tak ada. Lirik dah. Lirik komen. Hai, tak ada pun. Tak tubik. Allah, Allahumma salli salatan syaminam. Oh, ni buat kodah. Tak ada juga. Ah, 22 orang. Ada soalan? Soalan yang berkaitan lah dengan soalan yang tak berkaitan. Oh. Kau perlu percaya kan? Ha? Apa ni? Nikah? Ha? Cium? Ha, sama. Ha. Siapa cium tangan? Isteri? Ha, cium tak apa. Ha, dahi. Cium dahi ni. Kalau cium mulut aku tak tahu. Eh, hey, boleh jadi. Ni zaman sekarang, ni zaman TikTok pun. Nak jimat ke bini buat TikTok. Ada yang main sekarang ni. Oh, buat Indun tu. Ha? Nak jimat ke bini apa? Nak jimat ke suami apa? Nak jimat ke suami buat TikTok tu. Ada yang main. Ha. Ha ni, kita pernah jumpa. Kat mana? Indonesia. Sebelum akad nikah, mengantin lelaki rabah titik dia. Ha, buat kena. Ha, kat Indonesia lah. Ha, ada. Ha, ada lah. Ke Indonesia, Malaysia tak ada lagi. Oh, pelik kata. Ngarut laku. Aduh, tak tahu main mana. Tambah Indonesia, boleh pelik Indonesia. Indun, boleh cahaya lah Indun. Okay. Oh, bila semi final? Oh, wah, Rabu ke 2. Kelas 11 dengan 3 macam tu. Dah, pukul 11 satu, pukul 3 satu macam tu. Lepas tu final, ayat. Oh, dah pergi Mekah dah. Sayang lah. Aduh, parok tu. Eh, ni karipak ni ambil lah. Lupa. Bagi banyak-banyak macam kita ada bini. Bagi karipak banyak-banyak macam kita ada bini kot. Bini bini pun tak ada. Bagi macam ada 4 bini. Ha? Ha? Cari apa? Hei, cari bini. Orang tambah itu kan. Hei, jangan. Orang tambah itu kan. Lihat dah. Ada sejuk pula. Allah Rabbi. Oh, tak timbul. Ha, soalan apa? Oh, mahar milik isteri. Siapa tanya? Oh? Ha? Mujahid ummah. Uyo, dahsyat dah nama. Mana ni tak nik pun. Aduhlah. Siapa tak nik? Ha? Oh, eh takkan ni pun bukan Amy juga. Aish, telefon ni okey je selalu. Telefon ni masalah. Eh, mana ada. Selalu elok je phone ni. Kita pakai phone ni macam merepek. Mana nak tahu phone kita. Tak ada kita nak tahu.
Yang tadi elok je naik. Mana tiba-tiba tak naik langsung. Tadi elok je naik. Sekarang tak naik. Okay, sambung. Oh, get ready ni. Sejuk eh. Aduh. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Alhamdulillah. Mana? وقال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. أه؟ مقدمة طويلة مقدمة. لا بحث عنه. قالت زوي سما زوبه لا بحث. Esok tidur. Semua tak tidur. Ha? Esok ada kelas. Ha? Esok ada kelas. Kau faham? Ha? Astagfirullahaladzim. Ha, tak apalah besok. Kami ni gong badak. Aduh lah. Esok terus kelas. Astagfirullahaladzim. Ini semua pergi umrah ni. Aduh lah hang ni. Bunuh lah. Aduh Zubi. Hey. Eh, berhenti hujan lah? Hujan berhenti ya? Ui, kalau siang berhenti seronok lah. Nak pergi bersu baju. Aduh lah. Faidatun. Bermula ini satu faedah. Eh, betul dah? Ha, betul. Kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam tuhfah, yakni tuhfatul muhtaj bisyarhil minhaj. Ha, dalam tuhfah ni dia selit faedah tubuh ni. Sunat bahawa menghantarkan tangan ke ni hakim ni. Sunat bahawa menghantarkan tangan kepada ubun. Oh, tak ada suara pula. Aduh lah. Sunat bahawa menghantarkan tangan kepada ubun-ubun isterinya, isteri suami. Ah, ubun sini ya? Ah, sini ubun dia panggil. Ah, ubun eh? Bukan sini. Sini pula pegang. Oh, hang ni baik. Pegang sini. Adalah. Pada mula berjumpanya, berjumpa isteri. Ah, ini berjumpa oleh suami akad isteri. Ah, zahirnya bila jumpa, mutah akad nikah hang. Ah, tu. Ha, kau boleh, tak ada masalah. Doa situ. Okey, pegang satu. Tu baru menghantarkan, makna letak tangan di kepala ubun-ubun dia. Lepas tu, dan mendoa ia suami. Dengan kata dia, Barakallahu likullim minna fi sahibihi. Ha, eh? Nombor empat tu dia kata, lihatlah tuhfatul muhtaj, asnal matalib, nihayatul muhtaj. Dia kata apa? Barakallah, mudah-mudahan memberkatilah oleh Allah, likulli minna, ay likulli wahidin minna, bagi setiap seorang daripada kami, yakni kami suami ataupun kami isteri, fi sahibihi, pada pasangannya, pasangan kulli minna. Jadi kita doa tu supaya isteri dapat berkat suami, suami dapat berkat isteri. Tu. Kemudian, dan apabila berkehendak bersetubuh dengan dia, dengan isteri, yang ini bersetubuh oleh suami dengan isteri, sunat bahawa menutupi keduanya, kedua suami isteri dengan kain yang satu. Ha, kain yang satu, kain yang boleh menutup badan. Okay. Kain yang boleh menutup seluruh badan. Ha, seluruh badan. Okay. Lepas tu jimak kan, jimak dalam tu. Ha, jimak lah tu. Tu pertama jimak kaedah Islam, iaitu jimak bawah selimut, bukan telanjang bulat. Ha, ni membezakan. Jadi ilmu jimak di sini dia bahas supaya membezakan jimak binatang dengan jimak orang kafir. Tu ya.
Dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan jimak itu, dia sebut dah. Jadi, tujuan belajar ilmu jimak, ilmu setubuh ni ialah untuk membezakan antara jimak menatang dengan jimak orang kapi. Ha. Jimak menatang mana ada mukadimah buh itu ya. Tu. Ha tu. Buh gitu ya. Ha, jimak orang kapi telanjang bulat. Ha tu. Ha, jadi kita, oh kita ada mukadimah dia, kita ada bawah, kita ada isi dia, kita ada climax dia, kita ada di bawah selimut lagi. Ha, Jadi sopan sungguh. Jadi ada seorang tok guru, tak ingat nama dia. Seorang tok guru tak ingat nama dia. Kenapa anak kamu tidak menutup aurat? Sebab mak pok kamu bila setubuh tak tutup aurat. Mak pok kamu bila setubuh tak tutup satu selimut. Sebab tu anak perempuan dia sekarang ni tak pakai tudung. Tak ingat lah nama tok guru. Lama dah kataan ni. Dengar kataan ni lama dah. Ada orang tanya, bak pola anak dia ni apa nama tu? Tak tutup aurat. Buka tudung dan sebagainya. Oh, sebab antaranya, antara puncanya ialah ketika setubuhnya mokpok dia dulu, dia mokpok dia setubuh dalam keadaan tidak berselimut. Tidak menutup aurat dia. Sebab apa? Sebab yang keliling dia ada jin, ada syaitan, ada malaikat. Malaikat paling malu bila dia jimo. Malaikat dua tempat dia akan jauh daripada seseorang. Iaitu tandah dan ketiga berjimo. Dua ya. Jadi walaupun tidak dilihat oleh malaikat, tapi kita kena sopan lah. Seolah-olah kita, tempat kita setubuh dengan isteri itu ada dihadiri makhluk lain. Maka kita kena tutup lah. Tu. Habis. Dan mendahulukan bersuci. Ini wuduk lah. Wuduk dulu, sunat. Sagi akan ada secara detail. Kita baca dulu ni. Suci. Itu wuduk. Okay. Kalau dia berjunub, mandi wajib dulu. Dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna' disebut, kalau seseorang mimpi basah, keluar air mani, bangun-bangun jimak bini, tanpa dia basuh dulu kemaluan dia, kalau hasil anak tersebut, anak dia jadi orang jahat. Itu dalam mana? Dalam Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna'. Tapi ni jarang berlaku lah. Biasanya lepas orang keluar mimpi basah tu, habis dia nafsu syahwat dia. Tapi ni tak tahulah kukut dia nafsu syahwat dia gila-gila babi. Tak gajah Lepas-lepas bangun dah keluar mani pun nak jumpa isteri juga. Kena basuh dulu. Dalam kitab Fathul Bari ada. Dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia ada sebut kalau mimpi tu macam mana. Mimpi keluar mani tu, dia ada situasi dia, dia ada tafsiran dia. Cuma kita tak ingat sangat. Tak ingat, lupa. Dulu pernah sebut dalam syarah Qudul Ujian, tak silap. Ataupun Quratul Uyun. Tak ingat lagi tu. Nak ingat buat apa benda-benda gitu. Ada. Dia punya, kalau seseorang itu mimpi seorang perempuan dan nampak muka dia apa? Kalau mimpi seseorang itu tak nampak muka dia apa? Ada berlaku. Tak nampak muka dia, siapa perempuan ni? Ada yang nampak muka jelas. Apa tafsirannya? Ada. Cuma kita tak ingatlah. Habis. Kemudian, dan memakai bau-bau. Ini bau-bauan, wangi-wangian. Okey, ni kena perhati pasangan lah. Ada pasangan hak sensitif bau-bauan, maka sini potong lah. Jadi resedung lah. Pakai isteri pakai satu semerbak harum, satu bilik. Kawan masuk, hacum pas sudah. Allah kata, baru nak jadi projek, jadi masalah lain pula. ini bergantung pada orang lah. Jadi memakai bau-bauan ni ikut pasangan tu lah. Kalau dok-dok lah. Kalau dia kata, I like original. Sudah. No flavor. Tak apa lah. Beres. Dan mengkucup. Mengkucup dia, cium lah. Ini dia panggil muqaddimatul jima'. Dan bergurau-gurau. Ni senda gurau. Ni semua saya ingat detail ni. Bersugur-gurau daripada yang membangkitkan syahwat keduanya suami isteri. Ini dia panggil muqaddimatul jima'. Hak yang sunat, macam tadi? Sunat tutup, dahulukan suci, memakai bau-bauan. Hak tu sebelum muqaddimatul jima'. Lepas tu, muqaddimatul jima'. Kemudian, semasa jima'. Kemudian, selepas jima'. Tu akan datang dalam tubik belakang. Jom kita baca. Muqaddimah bersetubuh, kata musannif, apabila berkehendak bersetubuh dengan dia, dengan isteri, dalam khulasah nafkah batin.
Nah ni datang ni. Khulasah nafkah batin. Hai. Dia ringkasan kitab tebal ni. Hak ni lagi gila. Hak ni sultan wad dajjal. Tak boleh baca seorang. Bahaya. Hampa jangan beli ya. Biar selesai mengaji dulu. bahaya. Mana tadi? tapi hak ni dia punya rujukannya. Oh, kitab-kitab bekoh ni. Yang rujukan dia ada 22. Kitab dia yang Anatu Talibin, Bahrul Mazi, Bijirmi, Hasyah Bijirmi. Lepas tu Jami As-Saghir, Hikam Jima, Raudhatut Talibin. Oh, macam-macam kitab-kitab bekoh dia. Oh, tapi tu lah. Ui, dahsyat betul ni. Kalau ikut kan nak buh semua, mampui. Ya kan, nak terasi-terasi ya, buh semua. Tak boleh, khulasah. Saya biar ada khulasah. Buh semua ni tak apa. Tu. Habis. Khulasah dia kata, menyatakan tertib yang baik. Yang baik. Bukan kata wajib tak. Yang baik, yang ahsan. Yang baik dilakukan sebelum menghampiri bersetubuh. Ni sebelum. Tertibnya adalah sebagaimana berikut. Iaitu pertamanya sunat untuk mencukur serta menghilangkan bulu-bulu yang disunatkan membuangnya. Allah. Serta kuku-kuku yang panjang. Ni. Sebelum subuh ni. Sunat cukur. Yang ni bagi lelaki. Dalam kitab Hasyiah Ala Hikam Jimak tu, sunat cukur tu bagi lelaki. Kerana apabila lelaki mencukur hari-hari dia itu, maka dia akan meningkatkan syahwat. Adapun kalau isteri kalau cukup, lagi-lagilah tinggi syahwat dia. Jadi sunat bagi perempuan itu mencabut dia, bukan mencukur dia. Supaya apa? Supaya syahwat perempuan tu lemah. Sebab apa? Sebab asal syahwat perempuan ni kuat. Dalam kitab ni sebut syahwat perempuan ni sampai tahap boleh dia itu jimak 100 kali. Tu. Kita tak boleh. Kita sekali assalamualaikum. Assalamualaikum waalaikumsalam. Dan menghilangkan bulu-bulu habis yang disunatkan membuangnya serta kuku-kuku yang panjang. Potong habis kuku-kuku ni. Bersih sungguh ni. Tu pertama. Patu sunat untuk membersihkan diri dengan mandi dan memakai wangi-wangian. Ni bergantung pada pasanganlah wangi-wangian ni. Kita pun mandi dulu, gurung-gurang bagi bersih. Macam tu juga isteri apabila tahu kepulangan suami akan datang, akan dekat nak balik rumah dah, maka disunatkan dan dimustahabkan, dianjurkan untuk isteri kemah diri dengan mandi dan sebagainya. Hak ni biasa berlaku awal pernikahan jelah. Mari 2 tahun 3 tahun assalamualaikum. Waalaikumsalam, tak ada dah mandi lantak hang lah, aku dah ada anak dah. Tu. Itu masalah orang perempuan. Sebab tu kalau orang yang dapat bini hak mengaji Uqudul Ujain ke, Khulasah Nafkah Batin ke, Idahul Bab ke, jangan haraplah dia boleh beramai belaka. Boleh sembang boleh lah. Nak beramai tu dia tahulah isu-isu pas nikah tu macam mana. Berat. Tu. Mula-mula boleh lah. Kena berhiah-hiah dengan suami. Tak apa. Sebulan dua boleh lah. 3 bulan 4 bulan kurang sikit. Setahu nikah ada anak satu, kurang lah. Dah ada anak lah. Dia apa bin lelaki tu. tu isteri tu. Lepas tu jangan sembang sekarang tu. Selalu sembang lah. Sembang lah kau. Bukan boleh buat pun. Kalau boleh buat tu tak apa lah. Jangan sembang je. Yang ketiga, memakai pakaian yang bersih daripada kotoran. Kena pakai pakaian? Kena pakai pakaian. Bukan telanjang kutu. Mentang-mentang nak setubuh, telanjang terus lah. Tak payah dah akan pakai baju. Jangan. Sekali ada tertik buka baju. Jadi, pakai baju hak bersih. Hak smart-smart. Daripada kotoran. Dan najis. Meskipun pakaian tersebut tidak terlalu baik. Bukan suruh pakai cantik-cantik jabat tu. Pakai biasa-biasa lah. Yang elok lah. Kemudian mengambil wuduk. Selepas tu mengambil wuduk dan sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat apa-apalah. Sembahyang sunat wuduk ke, sembahyang sunat mutlak ke, apa-apalah. Ikut waktulah. Jika sekiranya lelaki tersebut belum melaksanakan sembahyang isyak, maka lakukannya bersama isteri secara berjemaah. Ni maknanya ni nak berjemaah untuk malam ni.
Jadi jima waktu malam juga dak ikutlah waktu bila-bila pun. Eh? Dalam kitab Qurratul Uyun tu dia ada sebut masa-masa yang baik, masa-masa yang buruk ketika jima. Itu bukannya kata mesti begitu, tidak. Nanti akan datang dia akan sebut dalam kitab Hasyiah Al-Kurdi, dia sebut harus secara mutlak jima bila-bila masa secara bila-bila masa sahaja pada asalnya. Cuma ulama-ulama yang bahaskan detail berkaitan jima, dia tentukan mana hari baik, mana hari buruk. Tu saja. Bukan makna kalau kita buat pada hari buruk tersebut haram dah, bukan. Tu ya. Cuma baik ataupun tidak saja. Ikut ikhtiar, ikut ijtihad dia. Maka dia kata sembahyang isyak habis. Kemudian i, sunat memuji Allah Taala dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam serta berdoa pada Allah Taala yang diaminkan oleh isteri. Lepas pada itulah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir-zikir doa. Doa belah ada memuji, selawat, lepas tu doa tu isteri amin. Ni tertik ni. Nak jimak ni. Bukan minta kerjah gitu ya. Kemudian sunat untuk suami dan isteri menyebutkan harapan antara satu sama lain supaya dapat didengari dan difahami. Harapan bapa. Ni bukan pakatan harapan. ni harap ni harapan, heart feeling. Heart feeling dia tu. Pandai-pandailah. Itu takkan aku nak ajar. kemudian elok jika membaca suratul asr selepas menyatakan harapan dan pesanan tersebut. Sekarang ngaji, pas esok aku tak kira dah. Aku beretuh ya sudah. Ni tertik ni yang diajar dalam kitab ni. Sepanjang masa sebelum melakukan bersetubuh itu disunat. Apa dia? Awak macam tu? Awak mengapa? Siapa? Hello. Ui, ada bateri. Dia ada bateri ya? Dia ada bateri. Selalu tak buat bateri pun. Tak tahu pula ada bateri, tak tahu. Kita tak tahu. Tak pernah charge, tak pernah apa pun. Tak tahu gitu. Kau ada bateri? Sini kot. Bateri lo. Kena beli bateri ya tadi. Macam mana buka dia? Mampu ya. Ngacau. Waduh. Tak apa. Subuh lambat lagi. 4 jam ni, 5 jam ni. Le. Mana dia hilang? Sepanjang suami saya habis. Sepanjang masa mereka mana tadi? Sepanjang masa sebelum melakukan persetubuh itu disunatkan bagi suami dan isteri bersenda gurau dan bercumbu rayu serta berkucuk supaya dapat membangkitkan suasana yang nyaman. Nak pada suasana je. Dan tenang bagi perasaan keduanya, bagi perasaan suami dan isteri. Hak ni khusus ada berlaku sebut sini. Memang ada. Macam mana nak berjumpa rayu dia, bersenda gurau lagu mana. Ni memang ringkas sungguh ni. ada dalam ni belaka ni. Ada dalam ni belaka. Kau suat berapa tau. Itu pun ingat nak baca tadi, tak terbaca. Cari-cari mana. Macam-macam ni. Macam-macam tu. Ini bukan 18 pelah-pelah. Ini 30 pelah-pelah. aku rasa tak ada bateri ni. Hidup beli tiak ni. Hari ni kacau buat kata subi. mana tadi? Banyak sini. Satgi pun ada. Aduhlah. Tu. Rahsia anak asmara qabul hajat. Nasihat malam pertama isteri pura-pura inzal. Tu dia, pura-pura inzal. Sebab apa? Sebab suami nak berasa dia tu hebat. Dahsyat kita ni. Isteri pura-pura inzal. Tanda-tanda inzal isteri. Cepatkan inzal isteri. Rasa teringin. Istimta' sambil lewa. Nyatakan hajat, nikmat lautan asmara. Tempat-tempat menghidupkan api asmara. Ibu nafsu perempuan. Lautan tanda hajat semula jadi. Macam-macam ni.
rahsia inzal wanita, menghalusi inzal mani isteri, tanda Allah aku geram tu hang ni, diam ah. Aduh, ha lah aku tutup. Ha. Apa tak? Aduhlah. Ha lah bawa ni mic. Apa tadi? Ha, keraknya inzal, faedah memecah darah macam ni. Oi, tak apa, kita tengok dulu. Kata dia, Maulana At-Tihami telah menyatakan dalam Qurratul Uyun bisyarhi Nazmi Ibn al-Yamun. Nah, ni kita dah baca dah, cuma tak habis. Ha, kita sekat jalan. Sebab takut jadi lain. Oi, takut jadi lain pula. Ha, berkaitan dengan hak pengantin wanita atas dua ibu bapaknya, iaitu hendaklah kedua ibu bapaknya itu mengajarkannya, mengajarkan isteri tentang kehidupan yang baik. Orang wajib itu. Ha, eh? Mak bapak ajar bini dia. Ah, mak bapak perempuan tu lah. Ajar isteri tu. Supaya dia itu tentang apa? Tentang kehidupan yang baik dan mencari harta yang halal. Dan adab-adab dan cara-cara bergaul dengan suaminya. Tu dia, ibu bapak tu. Contohnya, ibu bapak berpesan, jadilah engkau itu bumi bagi suami kamu. Niscaya suami kamu akan menjadi langit bagimu. Hoddo. Ha, ni bahasa-bahasa tinggi ni. Ha, tu. Jadilah kamu hamparan baginya. Niscaya suamimu akan menjadi tiang bagimu. Jadilah hamba wanita bagi suamimu. Niscaya suamimu akan menjadi hamba lelaki bagimu. Jadilah wanita yang patuh baginya. Niscaya suaminya akan menjadi orang yang patuh padamu. Ni apa dia ni? Ni pesanan apa dia? Pesanan bahasa tinggi ni. Senang mudah cerita dia kata nak ajar, nak suruh ajar anak dia tu supaya tahu cara-cara muamalah adat-adat dengan suami nanti. Tu dalam Usyara Qudrujan ada. Seorang wanita yang menasihatkan 10 nasihat kepada anak perempuan dia. Tu kita dah syarah habis dah. Itu syarah Qudrujan. Beliau menambahkan tertib. Beliau Syekh Tihami ni dalam kitab Qurratul Uyun menambahkan tertib sebelum melaksanakan persetubuhan yang tiada dalam khulasah nafkah batin. Iaitu apa dia? Hendaklah pasangan tersebut menyucikan hatinya. Hoduh. Oh, tasawuf pula tu. Ha, menyucikan hatinya. Dan menghiasinya dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Daripada segala dosa, kesalahan dan kecelaan. Ha, dia kena taubat. Kena suci hati. Ha, tu. Sebelum subuh ni. Jadi, ni beri isyarat kali kata bahawasanya bersetubuh itu, sebelum bersetubuh itu perlu suci zahir dan batin. Sebab apa? Sebab kita nak menghasilkan anak. Bila nak menghasilkan anak, persetubuhan itu kadang-kadang memberi corak kepada anak kita nanti. Tu disebut dalam kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Bahkan dalam kitab Siyarus Salikin juga menyatakan bahawasanya apabila seseorang berjimak dengan isterinya, dia boleh membayangkan wajah ulama, wajah orang soleh yang nak kepada anak dia. Wajah orang soleh, wajah ulama yang nak melekat dan hasil pada anak dia. Ha, boleh. Ketiga itu. Ha, ada disebut lagi tak Siyarus Salikin. Ha, eh. Kemudian melangkahkan dengan kaki kanannya sebelum dia melaksanakan sembahyang tersebut. Ha, langkah kaki kanan lah. Ha, maka ni hak selit-selit lah tadi rasa batin tu yang tak ada tu. Suami dituntut supaya memerintahkan isterinya berwuduk jika isterinya itu tidak berada dalam keadaan wuduk apabila hendak bersetubuh sama. Jadi bersetubuh dalam keadaan suci. Walaupun nanti sentuh patah juga. Tapi bersetubuh tu kita nak muqabalah ataupun nak menghadapi bersetubuh dalam keadaan suci zahir batin. Zahir dari sudut najis, dari sudut najis zahir dan najis batin, dan dari sudut batin iaitu hati. Ha, suci juga. Taubat kepada Allah Taala, minta ampun kepada Allah Taala. Oh, hebat. Kemudian suami memerintahkan isterinya supaya menunaikan sembahyang Maghrib dan Isyak kerana pengantin wanita jarang sekali didapati sudah melaksanakan sembahyang tersebut pada malam akan berlakunya persetubuhan. Oh, pulak dah. Yang aku tak kuratuknya kata, ha, suami ini kena suruh Maghrib Isyak isteri itu sembahyang. Kenapa? Mungkin zaman dia lah. Perempuan wanita ni jarang nak sembahyang Isyak, nak sembahyang Maghrib ketika malam nak berlakunya persetubuhan. Oh, jadi kena peringatkan supaya berlakunya persetubuhan tersebut dalam keadaan redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hasiah rahsia-rahsia jima, ala hikam jima telah menyatakan bahawasanya sunat bergurau senda supaya dapat membangkitkan syahwat tersebut adalah seperti peluk, cium,
memain-mainkan hujung susu perempuan. Ha, satu-satu. Seperti mana contoh membangkitkan syahwat? Peluk. Ha, peluk. Peluk lah. Dalam kitab ni sebut macam-macam jenis peluk. Ha, eh? Ha, dalam kitab ni macam-macam jenis peluk. Antara yang kita terbaca tadi ialah, okey, asalnya nanti dalam kitab menaati hami tu akan sebut, tubuh yang afdalnya ialah kita mendempekkan atau kita menyentuhkan kulit kita dengan kulit isteri ke seluruh badan. Mana sentuhlah kau. Jangan jangan sebahagian sentuh, sebahagian tidak. Dok. Sentuhlah kau. Oh, itulah penyatuan hakiki. Itu eh. Ha, situ. Jadi peluk ataupun cium tu membangkitkan syahwat lah kau. Dan cara membangkitkan syahwat pun ada disebut kitab ni secara khusus. Ha, eh. Ha, ada secara khusus yang kita tak sebut sinilah. Ha, eh. Jadi panjang. Ha, nak nantilah akan datang. Eh. Kita ada baca juga. Cuma itulah. Sembunyi-sembunyi. Sir-sir. Oh, eh. Dan memain-mainkan hujung susu perempuan. Ha, susu perempuan payudara tu lah. Hujung susu dia tu. Ha, eh. Ha. Dalam kitab Al-Iqna' fi halli matni Abi Suja' dia kata, cara untuk mencepatkan turunnya air mani isteri ialah kita main susu dia. Oh, tu. Eh? Sebab apa? Sebab tempat air mani perempuan itu berada di di dada dia. Ha, bu. Kalau kita di tulang sulbi. Sebab itu lelaki lebih cepat untuk keluar air mani banding perempuan. Sebab perempuan proses nak keluar tu jauh daripada dada tu sampai nak pergi kepada kemaluan dia. Ha, jadi jauh tu. Jauh perjalanan merentasi hutan. Jadi kita senang sangat. Sebab apa? Sebab tulang sulbi dekat sangat. Ha, eh? Jadi kita kena sabar. Ha, okay, ada taklik situ. Eh, tadi tak baca taklik ke? Oh, dah. Okay. Tak ada taklik tu. Hendaklah dimulakan pada puting susu yang sebelah kiri dahulu. Ha, sebelah kiri tu. Sentuh situ. Kerana padanya pada puting sebelah kiri tu tempat berhimpun air mani bagi perempuan. Ha, sebelah kiri. Mana? Hak belah kiri dulu. Belah kanan kedua. Bukannya kiri saja. Belah kanan pun sama. Tapi kiri dulu. Ha, pelik ni. Ini bersalahan bagi lelaki. Iaitu tempat berhimpunnya air maninya ialah sulbi. Ha, ni sebut dalam kitab Hasyiah tu. Dan disebut juga dalam kitab Al-Iqna'. Ha, eh. Ha, main susu itu. Dan teknik main pun ada. Ha, eh. Ha, utlub ila mutawalat. Ha, eh. Ha, kan sebi? Ha, eh. Tuntutlah kamu pada kitab mutawalat. Ha, cara dia tu. Dia bukan main sentuh terus dah. Bukan main sentuh terus puting tu dah. Dia kawasan-kawasan tu kena sentuh juga. Hak bulat tu. Sebelum sentuh bulat tu, kawasan tepi dia tu. Ha, macam-macam. Ha, tu. Seni-seni dia hanya main. Ha, eh. Ha, tepi-tepi tu. Ha, dia nak kumpul aura syahwat isteri tu. Payah. Ha, eh. Bukan macam kita mudah ya. Dia payah tu. Ha, memang perempuan ni payah lah. Ha, eh? Zohir batin memang payah. Ha, buat gana. Ha, tu. Ha, tu baru mari dekat bulat tu, baru mari dekat puting tu. Ha, eh? Ni baru sentuh ni, belum hisap lagi. Ha, tu sentuh baru. Main-main dia lagi. Lepas tu, dan menggerak-gerakkan kepala zakarnya atas kedua bibir faraj perempuan tersebut. Ha, ni bagi syawar. Bukan terus cocok pun. Ui, dah. Main lu dekat kelentik tu. Ha, hasyapah tu. Jadi bahagian zakar laki-laki ni yang paling sensitifnya ialah hasyafah. Ha, eh? Yang batang tu, nak tunjuk mana batang. Ha, contoh ni ya. Eh? Hak ni zakar, ni hasyafah. Jadi zakar ni daripada sini sampai sinilah. Hak bawah telur ni tak panggil zakar. Jadi yang sentuh batal wuduk ni inilah batang ni. Kalau sentuh telur tak batal atas pandangan muktamad. Ha, eh? Kalau sentuh bulu yang berada di atas kemaluan pun tidak batal atas pandangan muktamad. Ha, eh? Ha, bentuk sentuh kemaluan macam. Jadi hak sensitifnya perempuan yang perlu tahu ni. Perempuan perlu tahu. Ni kadang-kadang orang kata, oh, perempuan kena tutup telinga. Eh, dah. Perempuan kena tahu. Ha, tu. Ni jarang orang tahu ni. Ha, eh? Ha, tahu sebab apa? Tahu sebab supaya suami dia tu tak cepat keluar mani. Ha, tu. Tu kena tahu. Ha, tu. Orang ni tak tahu. Malu lantuk hang. Ha, eh? Ha, ni zakar. Ni hasyapah. Hasyapah ni kita namakan kepala helmet. Ha, sebab memang suka kepala helmet. Eh, warna merah. Tu. Eh, warna merah tu sebab apa? Sebab darah kumpul situ. Dia kalau lagi merah, lagi dekat nak mancuk tu. Ha, jadi kalau contoh perempuan tengok, "Oi, merah ni, lagi merah, lagi nak cepat mancuk."
Kalau dia merah dia tu merah yang tak merah, merah dia merah kehitaman gitu. Ha tu biasa-biasa gitu. Ha on the way tak on the way itulah. Ha, eh? Ha kalau merah sungguh tu oh bahaya. Itu amaran terakhir. Itu. Ha eh? Dekat sini ha eh? Dia panggil apa? Nak panggil apa? Panggil apa nama dia? Ha tak reti tu. Ha apa dia panggil? Tak ingat nama dia. Apa ya? Nama tu, ni siapa? Ni bawah tu. Ni tengok apa dia? Allah tak ingat weh. Ha tapi tapi fahamlah tengok gambar ni. Ha eh. Jadi yang sensitifnya ialah hasyapah ni. Ha eh. Yang akan berasa nak keluar macam air mani hasyapah ni lah sebab geli kat sini, bukan geli kat sini. Geli kat sini buat benda. Eh geli kat sini ikut hasyapah ni. Ha eh. Jadi yang apa nama membangkitkan syahwat tu bila? Iaitu menggerak-gerakkan kepala zakarnya. Kepala zakar hasyapah lah. Gerak-gerakkan di kedua di atas kedua bibir farah perempuan. Khususnya di kelentik dia. Kelentik tu ada satu biji purana dipanggil atas tu. Ha ada situ. Ha situ tempat sensitif orang perempuan. Ha tempat sensitif orang perempuan yang boleh naik syahwat. Ha eh. Ha jadi perempuan laki-laki eh laki-laki perempuan bahaya. Eh kena tahu bab zakar ni eh. Iaitu sensitifnya ialah di bahagian hasyapah ni. Bab tu waktu nak jimat kalau dia berasa nak mancuk dia kena tarik. Kalau dia tak boleh masuk-masuk lah habis eh. Alah kita sebut bahawasanya kalau seseorang itu dia ada carilah cerita. Ha ni cerita buat ni lu. Ha eh. Okey, antara salah satu cara untuk melambatkan keluar maninya ialah kita picit sini. Ha eh. Oh, tu isteri tolong picitlah. Ha eh. Ha cabut tu tolong picit sini. Ha picit. Picitlah, bukan picit seluruh sangat. Dan bukan picit terang sampai sampai kawan tu teriak bukan. Ha kodan nak sekat mani keluar. Ha tu ya. Ha di sini. Ha ni kepala zakar ni ni hasyapah dia ada belah sini ni yang bawah ni. Ha situ. Ha eh. Dan sensitifnya zakar laki-laki ni ialah apabila ditekan dan ditarik. Ditarik dia tu tarik gini, bukan tarik gini. Oh, tarik gini dia tidak akan dia tidak akan mendorong kepada cepatnya keluar mani dok. Kalau tarik sini. Tapi kalau tarik sini, oh ya. Ha bab tu jimat tu ke sini. Ha tu. Dia tarik sini, dia tak tarik sini, tak ada orang jimat macam ni. Orang jimat sinilah kau. Ha sini. Ha ni 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 dia punya Farah ni. Ha masuk sini. Ha. Tak ada orang masuk gini tak ada. Start dari sini tak ada. Semua start dari sini lah kau. Ha eh. Jadi dia sini. Sebab tu sensitif ni. Ha dia sensitif. Lepas tu bila tekan zakar tu sensitif kok. Ha eh. Ha jadi pandai-pandai ah. Tu. Ha eh. Kalau dia tekan, tarik pula, oh lagilah. Ha tu. Ha eh, lagilah sensitif, boleh cepat keluar mani. Ha, jadi kalau dia tak tekan mana dan ni dia tak tarik gini, ha maka dia okey lagi lah. Dia steady lagi. Ha tu kena tahu tu. Ha sensitif ni. Ha benda-benda sensitif ni. Ha ni 30 plus-plus. Bukan 18 dah ni. Ha tu. 30 plus-plus. Sebab apa kita kata gini? Sebab takut-takut suami waktu nak jimak tak boleh jimak. Lepas tu suami naik syahwat, apa yang boleh buat? Onani lah. Eh, faham tak? Onani tu. Eh, main zakar dia panggil. Ha, jadi main zakar gitu. Ha, dia ada game dia panggil. Ha, eh. Dia ada game dia. Tarik, tekan. Eh, tarik, tekan. Ha, tu. Ha, eh. Ha, tu. Selebihnya akan datang lah. Ha, eh. Utrub ilal mutawala. Ha, nak tahu tu ya. Hasyapah tu ya. Ha, eh. Jadi kepala hasyapah tu. Ha, tu. Tekan kat kedua bibir farah tu. Yang ni khususnya pada kelentik dia tu. Ha, tu untuk bangkitkan syahwat perempuan. Ha, tu kena tahulah kau ni. Hal ini berlaku kerana perbuatan tersebut dapat menyegerakan kedatangan syahwat isterinya. Ha, tadi tu peluk, cium, main, cujung susu, batu. Ha, tu semua tu lah. Oleh sebab itu tidak digalakkan untuk bersetubuh dengan isterinya sehingga nyata berahinya isteri untuk bersetubuh seperti bergerak-gerak tubuhnya dan singkat nafasnya. Nombor tiga, yakni berkelakuan seperti orang penat dan letih. Ha, eh. Singkat nafas, gerak-gerak tubuh dia. Ha, itu tanda isteri nak jimak. Ha, jadi jangan terus jimak dah. Ada muqaddimatuhu, muqaddimatul jima'i. Mana hak tadi tu? Belum-belum cakap semua tu.
Ha, maka bila suami balik, bila isteri sudah menunjukkan tanda-tanda untuk dia itu dijima, iaitu bergerak-gerak tubuh dia dan juga singkat nafasnya, maka barulah masukkan zakar dia. Ha, eh? Ha, sebab apa dia ada tertib begini? Supaya perempuan ni, perempuan satu dia payah keluar air mani. Ha, eh? Syahwat dia banyak. Kita ni laki-laki singkat masa dia, tak lama. Dalam kitab khulasah nafkah batin ni habis-habis tahik 3 minit itu ni. Ha, kalau kita ikutkan lah. 3 minit ni start masuk lah. Ha, eh. Kalau 1 minit ke bawah tu, ha, itu ejakulasi peramatang dia panggil. Ha, eh, tak apa nak sihat mana tu. Masuk-masuk kurang 1 minit dah habis dah. Eh? Ha, dia kalau 3 minit dan ke atas sampai 10 minit itu normal. Ha, yang makan ubat tu lama-lama tu, ha, tu gajah tu. Ha, ni yang normal. Normal 3-10 minit saja. Sebab tu mukadimah kena lama. Dia mukadimah tul jima itu dapat keluarkan mani isteri, lepas pada tu senang. Dia hak pertama payah. Hak pertama saja payah keluar mani isteri. Sebab tu kena mukadimah tul jima tu haibat. Oh, eh? Kena haibat kot mukadimah tul jima. Sebab tu kena belajar cara dia. Bukan main hantam ya. Bila dah keluar jima, bila keluar, bila keluar air mani dengan sebab muqaddimatul jima itu, maka bila kita jima mudahlah kali kedua, kali ketiga nak keluar, dan kita pun memang akan mudah keluar air mani sebab kita lelaki bukan tahan lama. Ha tu eh. Habis. Istintak sifatun naum, tu nama dia. Dia ada banyak. Ha, ni salah satulah kita bu. Istimta' ialah ciuman di badan yang cepat menggairahkan isteri dengan izin Allah Ta'ala. Oh, kita dah gitu, izin Allah Ta'ala tu. Dengan makna kalau dia buat gitu, tak rasa gairah juga, ah, mana Allah Ta'ala tak izin tu. Lepas tu tertibnya mana? Tertib untuk istimta' ini, istimta' sifatun naum, ialah sebagaimana berikut. Memegang tangan isteri sambil mendudukkan isteri di kerusi atau tepi katil. Ni bukan tepi katil sungguh, katil lah. Eh, kita Arab panggil tarafus sarir, eh. Ha, tepi katil bukan tepi katil sungguh, tengah pun tak apa, ikut hang lah. Ha, eh? Ha. Memegang tangan isteri sambil mendudukkan isteri, step pertama. Dia ada banyak step, ni salah satu lah. Ha, eh? Kalau banyak ni lah. Ha, sebab tu kata teti pelah-pelah. Ha, eh? Ha, ni salah satu kita ambil. Kalau kita ambil semua, insyaAllah lah. Sampai hujung tahun depan baru habis. Bak jimok saja. Tak jadi itu. Ini bukan kitab bak jimok ni. Kemudian memegang tangan isteri sambil membaca dengan perlahan kalimah raditu billahi rabba. Oh, jenuh nak apa ni? Oh, nak apa ni? Sebut belahan ni bukan sebut mulut ni, sebutlah hati. Ha, sebab dalam muqaddimatul jima' dengan jima' itu tidak disunatkan untuk bercakap. Bahkan makruh bercakap. Makruh cakap macam mana? Sehari akan datang. Litih sangat. Eh? Dalam kitab Hasyiah, Syirwani ada bahas. Makruh bercakap ketika jima' tu macam mana? Detail dia bahas. Ha, ni raditu billahi rabba. Bila tangan isteri, bila pegang tangan isteri tu, raditu billahi rabba. Kemudian selepas itu, membuka baju isteri ataupun membiarkan isteri membuka bajunya sendiri. Ha. Okey, kalau buka baju isteri, suamilah buka. Kalau isteri buka baju suami, kalau isteri buka baju sendiri, jangan buka habis, tinggal hak yang bawah saja. Ha, eh. Eh, dalam kitab Imam Suyuti, kita apa tak ingat dah kita. Nama kitab panjang sangat. Kitab Suyuti dia ada dua kitab berkaitan jima. Oh, eh, tebal 500 muka surat. Hampa jangan cari ya. Kalau cari pun tak faham insya-Allah. Apa bahasa Arab dia payah. Oh, sibik dia buh payah. Maknanya orang yang baca tu orang yang tertentu ya. Oh, memang payah kitab dia tu. Oh, payah bahasa dia. Ada kata bahawa dia kata apa dia? Kalau tangga baju belakang tu tinggalkan hak belah bawah tu. Kenapa? Kerana itu hak suami untuk buka. Itu hak suami untuk buka. Buka baju isteri ataupun membiarkan isteri membuka bajunya. Kemudian, pembukaan baju isteri tersebut berlaku dalam keadaan kedua-dua tangan suami menjamah buah dada isteri. Sambil-sambil ya. Sambil-sambil ambil suasana sikit-sikit. Tu. Buka selur-selur lah. Bukan buka berang, buka kebungkusan tu. Ha, tu subuh hijau ya. Tu. Sambil memainkan puting susu dia serta meramaskannya dengan lembut dan perlahan. Perlahan, bukan kuat. Kalau kuat itu sakit bini tu. Oh, kita
kita ke duduk gerang itu. Eh, tak boleh tambah-tambah nak darah baru-baru lagi. Tak boleh, dia kena slow-slow. Bila boleh kuat? Bila syahwat dia naik menggelegak. Ha, tu waktu tu kuat ramah pun dia tak berasa apa. Dia berasa seronok dah. Ha, eh. Macam tu lah, macam pertama kali setubuh tu sakit tu pertama kali tu. Sama kali tu dia panggil keluar, eh, pecah anak darah dia panggil. Eh, pecah anak darah, betul lah. Pecah darah dia panggil. Pecah darah tu keluar darah tu. Sakit tu. Tapi bila dah lama-lama-lama dah berasa gairah, dah berasa syahwat besar, maka sakit tu pun jadi sedar. Ha, sebab tu dia nak ulang lagi dua kali, tiga kali, empat kali. Sebab apa dah sedar lah. Hak pertama tu sakit. Ha, tu eh. Ini dilakukan sambil berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak tiga kali. Ha, tu dia selawat tu. Ha, jangan main. Ni bukan jimat orang kafir ni. Ha, jimat orang Islam ni. Selawat. Apa selawat gedak ni? Selawat sebanyak tiga kali. Selawat macam mana? Selawat pilihan macam mana pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh? Kemudian mencium ubun-ubun isteri. Ha, cium. Oh. Ha? Tiga apa? Hati belakang ni. Oh, dia tak cakap. Makruh. Kecuali berkaitan dengan jimak sahaja. Al-Hashiyah bin Jirmi. Al-Hashiyah bin Jirmi al-Ikhlaq kata, kecuali yang berkaitan dengan jimak. Contohnya apa? Contohnya, suami dia suruh ke depan sikit, belakang sikit. Oh, mazhab tu. Oh, eh. Eh, tepi sikit, tepi sikit. Oh, teruk tu. Aduh, ada belakang lagi tak ni, eh? Nanti akan datang. Eh? Kemudian kata Musanir rahimahullah ta'ala, mencium ubu-ubu isteri. Ah, tadi pegang, pegang tu masa tu, wakat nikah tu ni cium. Dan mengucapkan zikir berikut. Ya Latif, Allahu nurun ala nurin, syahidan nuru ala man yasha. Ha. Ha, betul tak baca tu? Bari tak betul kan? Susah pula. Itu tak letak bari, eh? Ha, eh? Ana. Ha, raditu billah ya latifu anna Allahu nurun ala nurin syahidan nuru. Ha, betul lah. Ala man yasha. Kemudian mencium dalam-dalam ubun-ubun isteri tersebut buat kali kedua. Ha, lepas baca, lepas cium ubun isteri sambil baca zikir tersebut, lepas tu cium dalam-dalam. Cium sungguh ni. Lepas tu memiringkan, memiringkan, memiringkan kepala isteri ke kanan dengan membaca fi sam'ika Allahu sami'un. Oh, fi sam'ika Allahu sami'un. Eh? Memiringkan kepala isteri ke kanan. Maksudnya kita mengiringkan kepala isteri tu ke kanan kita lah. Kemudian mencium telinga, kemudian mencium telinga isterinya yang kanan dan lakukan juga di sebelah kirinya. Hari itu jugalah. Pusing kanan, cium telinga, pusing kiri, cium telinga. Lepas tu meniup lubang telinganya, bukan fuh gitu. Allah, apa ni zahir sungguh. Ha? Bukan fuh gitu. Daklah. Dia panggil ambil nafas. Ha, eh. Hampir ambil nafas, hembus nafas di situ, lubang lubang telinga dia. Biar ada angin. Angin sepui-sepui. Angin-angin syahwat. Ha, ni. Ni dia panggil. Ya, kalau guy tu apa dia? Naruto. Buka apa dia? Apa? Pintu. Ha, ni nak buka pintu. Ha? Apa istilah dia? Tak ingat gitu. Sampai 8 tu. Nak mampus lah kawan tu. Ha? Ha? Dia gig lah. Ha, sama perempuan ni. Ini kita nak buka pintu syahwat dia. Oh, tu ada cara dia. Ha, satu-satu ni. Kemudian mencium dua keningnya, dua kening isteri tadi. Kemudian membaca doa, Allahumma inna fatahna laka fatham mubina. Allah, Quran pula. Ha, tu. Lalu mencium mata kanannya sambil baca ki. Ki tu doa tadi tu lah. Sekali lagi, serta mencium mata kirinya. Ha, mata ni lah kat tutup lah. Bukan mata buka. Bukan boleh zohir gini. Oh, eh, nak ambil, nak buka gate tu. Ha, nak buka pagar, pagar syahwat tu. Ha, tu eh. Kemudian membaca zikir. Ya Karimu, Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Allah. Kemudian mencium bibi. Ha, kalau perasan daripada atas ke bawah. Ha, jamah bini daripada atas ke bawah. Bukan boom lalu. Bukan bawah lalu dok, daripada atas ke bawah. Mula ubun-ubun, patu telinga, patu pipi, patu sakit leher pula. Ha, situ. Kemudian mencium pipi isteri sebelah kanan dan membaca doa M tadi. Ya Karimu, Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Allah. Sekali lagi. Dan pipi sebelah kiri. Ha, pipi habis. Kemudian membaca
Farawhun wa raihanun wa jannatun na'im. Wa jannatun na'im. Kemudian mencium hidung isteri sambil sambil lah, bukan sambal. Sambal kat mana pula. Sambil lah, bukan sambal. Ibu sambal sungguh. Mencium hidung isteri sambil nafasnya disedut. Mencium isteri. Kalau bah hidung dia tu bernafas tu. Sambil kita cium bini yang hidung tu, sambil kita hirup udara dia. Nafas dia yang keluar di mulut tu. Di hidung tu. Tu dia lah. Tu. Nak buka ni, nak buka gate. Tu. Kemudian hembuskannya, hembuskan nafas ke dalam lubang hidung isterinya itu. Tarik dan hembus. Sedap tu bagi isteri tu. Kita tak tahu, kita nampak macam biasa. Depa semua setiap setiap anggota dia ni semuanya ada sensitif lah kau. Sebab tu aurat dia seluruh badan. Ada sensitif lah kau. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki ada tempat sensitif lah kau. Kita tak tahu. Kita tahu apa. Kemudian mencium tadi, mencium dulu habis. Lepas tu diulangi sebanyak 12 kali. Kira lah. Jangan bawa zikir pula. Bawa tasbih. Satu. Terlepas Allah. Bukan boleh. Baru dapat. Astagfirullah. Baru dapat. Dia ambil zikir tu. Kalau digital dia tarik. Zikir. Aduh. Zikir semayang. Terlepas Allah. Berapa kali? Last kali kita tak ada syawat. Aduh jeng. Tak jadi tu. Dia yang jadi, kita tak jadi. Berapa? Allah Rabbi. Kemudian di sini terdapat kunci nikmat ciuman yang menjadikan rasa kasih yang sebenar. Sini. Tu rasa kasih yang sebenar lah kau nak. Tahulah sendiri. Malam yaduk lam yadri. Itu ya. Kemudian membaca ya rahmanud dunya ya rahimul akhirah. Kemudian membaca Allahu nurus samawati wal ard. Kemudian membaca nurul habibil imani min ibadikas salihin. Kemudian mencium lehernya. Lepas tu habis Bah hidung turun ke leher pula. Lepas tu membacanya ma kadzabal fuadu ma ra'a. Kemudian mencium tapak tangan isteri yang kanan dan membaca sekali lagi ma kadzabal fuadu ma ra'a. Dan mencium tapak ke tangan kirinya. Mari ke tangan pula. Lepas tu membaca wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Kemudian mencium antara buah dada isterinya. Mencium antara, bukan buah lagi, antara tu tengah-tengah. Sebahagiannya mengatakan mencium buah dada isterinya itu sendiri. Khilaf. Sini buat khilaf dah. Tu. Nampak ni buat khilaf. Tengah-tengah kau dia tu sendiri. Ainuhu au janibuhu. Diri dia ke atas sebelah dia? Tak, sebelah. Ada yang kata sebelah, ada yang kata diri dia sendiri. Ni atas kita ni. Kemudian membaca ya hayyu ya qayyum. Kemudian mencium bahagian ulu hatinya. Ulu hati bawah sikit pada bawah dada tu. Habis itu. Itu muqaddimatul jima'i. Tu salah satulah. Dia banyak sebenarnya, banyak. Ini salah satu yang kita ambil. Ni dia panggil apa tadi? Istimta' sifatun naum. Kemudian menurut kitab Al-Ubab. Al-Ubab kita rekod ni. Istimta' ini merupakan sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita buat tu, kita anggaplah kita ikut sunnah. Baru nampak tak lucah ni. Ngajar bab ni, lucah ni apa ni? Ustaz lucah. Dapat gelaran tu. Ustaz lucah tu. Ada dulu orang baca kitab ni kat Kelantan tu. Ustaz tu, sayang. Dia punya follower ramai. Dia baca kitab. Dia baca kitab Hidayatul Sifyan 15 orang. Baca kitab ni 3,000 orang. Kita kata bagus yang satu apa dia? Bagus yang satu. Walaupun orang yang tengok 3,000 orang tu mungkin nak saya saja nak tengok je kan. Bab-bab tu ya. Tapi dari sudut lain kita boleh tengok dakwah boleh sampai melalui dakwah boleh sampai melalui pembacaan kitab itu dari sudut Islam mengajar berlaku. Islam ajar berlaku jimak ni. A sampai Z. Orang kapir pun tak ada tu. Lepas tu orang kata kalau Islam ni hebat dia sampai ajar cara nak kencing. Kita kata tak, itu tak royah lagi. Sampai ajar nak jimak pun ajar juga. Sebab apa? Sebab kalau kata kecil tu darurat. Memang kena ada lah. Tapi yang ni syahwat. Biasanya bab-bab agama ni syahwat ni lebih kurang ya. Tapi syahwat dalam bab ni halal ni
dia dia atur satu-satu. Cuma sayang dapat kecaman orang ramai. Bahkan di kalangan ustaz-ustaz lagi tak setuju kata. Apalah. Cuma satulah penyampaian yang kita tak setuju, dia terlalu keloloh. Ha tu masalah dia. Ha tu. Ha keloloh. Ha tak tahu keloloh menantang apa. Ha keloloh dia. Ha suka-suka. Lawak-lawak. Ha ha gelak-gelak macam tu lah. Gelak-gelak gitu. Gelak lajak sangat. Ha kalau gelak macam kita ni tak apa. Ni gelak lajak sangat. Sungguh. Eh sungguh lah kata sayang kata. Kalau dia dah lah dia baca sekerat tu delete dah. Gitu. Aduh kata. Dapat kecaman orang ramai. Ini orang tak faham. Ustaz-ustaz pun sama juga. Sama. Oh, tu dah. Baik macam mana? Allah Alam. Sayang. Tapi ada je orang baca. Kat petani ada baca. Petani lek. Baca kat budak pondok tu. Oh, yang baik. Kita baca. Sensitif lalu. Kalau isi orang ni. Oh, ni jangan ni. Jangan lepak. Aku biar buat ngamau ni. Aku mengajar buat ni. Dahlah bodoh ni. Allah lah. Habis, menurut kita Al-Ubab, istimta' ini, okey habis. Antara tambahan perkara sunat yang lain ialah ketika melakukan ciuman tersebut, perlu dipertemukan dahi suami dengan dahi isteri, mata suami dengan mata isteri, kening suami dengan kening isteri. Ini mana bersatu lah, bersentuh belakang. Tu yang kata. Hidung suami dengan hidung isteri, mulut suami dengan mulut isteri, tangan suami dengan tangan isteri, dada suami dengan dada isteri, pusat suami dengan pusat isteri, kaki suami dengan kaki isteri, nafas suami dengan nafas isteri. Hasilnya akan sampai ke dalam lautan kenikmatan. Oh, tu dia. Ha, tu dia. Nak kata apa? Kenikmatan macam mana tu? Lam yaduk, lam yadri. Ha, aku pun tak tahu. Tu. Ha, dalam kitab mengenal nafkah batin menyatakan bahawa kaedah istimta' yang disebutkan di atas merupakan kaedah yang paling sesuai digunakan oleh pengantin pada malam tamu. Sebab tu aku bubuh. Dia ada macam-macam cara. Kalau hak yang dah biasa dah macam ni. Kalau hak janda gini. Ini hak malam tamu. Bagi persetubuhan yang diniatkan untuk mendapatkan anak. Ha, jadi kosak kitab kita ni kahwin dapat anak. Jadi kita buat hak jenis dapat anak sajalah. Ha, hak tadi tu. Dan pasangan suami isteri yang sudah lama tidak berjumpa. Sebab sunat untuk berjima bila isteri atau bila suami lama musafir, tak jumpa isteri lama, balik-balik sunat jima. Contohnya dia keluar 40 hari tabligh contoh. Tinggal bini. Lepas balik tu sunat dia jima. Tu. Walaupun begitu, ia tetap boleh dilakukan pada keadaan mana sekalipun. Ala kuliha. Sama ada dia tu malam tamu ke, dia tu nak dapat anak ke, tak mau dapat anak ke, untuk janda ke, macam-macam boleh. Boleh tak ada masalah. Syekh Ahmad bin Sulaiman Kamal mengatakan bahawa tidak lengkap persetubuhan yang dilakukan jika tidak melakukan istimta' tersebut secara bersatu tubuh. Hak tadi tu bertemu belaka. Dia kena bertemu. Jangan dua buat takut tu. Dua buat takut dah. Itu ada kesedapan maknawi. Iaitu mempertemukan bahagian-bahagian tubuh antara suami dan isteri. Noktah. Tertib yang disebutkan di atas itu dilakukan ketika isteri duduk di kerusi atau birai katil dalam keadaan berada di pangkuan suami. Dalam Al-Ubab juga menyatakan bahawa sunat bagi suami mencium farah isteri. Iaitu farah isteri. Tempat yang tidak pernah dicium oleh kedua ibu bapaknya. Sunat. Lepas tu kalau sunat macam mana cara dia? Dia tunjuk juga cara. Dahsyat kau ni. Caranya, cara cium isteri yang farah tu adalah dengan membuka aurat isteri. Dengan makna? Asalnya, dah macam mana kata aurat isteri sedangkan suami tu la auratalah, tidak ada aurat bagi dia. Aurat mana bawah tu lah. Menerusi tangan kiri suami. Buka dengan tangan kiri. Selok dengan tangan kiri. Dan menyentuh hujung kelentik isteri. Kelentik isteri. Buka lah Google Map tu. Google Map lah. Google Image tu. Nampak tu kelentik isteri. Kelentik farah isteri. Tahu tu? Situ, atas tu. Letak, sentuh hujung kelentik isteri dengan hidung suami. Letak hidung situ, tu cium farah. Situ lah, begitu lah. Jadi selok dengan tangan kiri, letak hidung di kelentik isteri dan ciumlah situ. Tanpa melihatnya. Kenapa? Kerana melihat farah makruh. Kemudian, apabila nyata isterinya redha. Ada perasaan redha. Ataupun dah get ready dah untuk bersetubuh. Setelah melakukan istimta', maka suami perlu meletakkan kepala isteri di atas tangan kanan suami dan menghisap lidah isteri. Ni barulah dia panggil cium mulut ni. Ni dia panggil air liu suami ke dalam mulut isteri, air liu isteri ke dalam mulut suami.
Dan ini kalau buat waktu bulan puasa, batal. Sebab apa? Sebab tertelannya ludah orang lain, air liur orang lain. Ha, eh? Dan dua keadaan dalam kitab Hasyiah Baijuri ala Fatil Qarib menyebutkan dua keadaan boleh menelan air liur orang lain. Pertamanya suami isteri, keduanya guru. Ha, eh? Sebut oh. Guru, eh? Sebab apa? Sebab nak ambil berkat. Ha, eh? Jadi guru boleh meletakkan air liur di dalam di dalam mulut mulut anak murid dia, boleh. Ha, untuk keberkatan. Ha, tak ada masalah. Selain daripada tu tidak boleh. Ha, eh? Ha, jadi bolehlah. Habis dah muqaddimah. Lepas tu baru nak subuh. Oh, lambat lagi ni. Ha, baru nak subuh. Ha, tu. Lepas tu dia kata baru nak subuh. Ha, eh, tangguh luah. Ha? Ha, yang ni baru muqaddimah. Ha, memang muqaddimah sungguh ah. Ha, belum lagi nak masuk. Ha, lepas umrah insya-Allah kita masuk pula bab bersetubuh. Ada soalan? Ha, subi ada soalan? Ha, minggu depan, minggu depan dengan minggu lagi satu tak ada lah sebab saya pergi umrah. Ha, eh. Jadi dua minggu lebih akan datang, akan ada baliklah. Ha, jadi dua minggu tak ada lah. Ahad dua kali tak ada. Jadi ada soalan? Ha, online ah. Habis dah ni. Ha. Ada soalan sila kemukakan akan dia akan soalan. Ha, soalan apa? Ada soalan? Ada tak perhati ke? Apa tak tahu mengajar bab ni? Dah nak baca nah, kitab sebut, aku sebutlah. Kan? Ha, supaya tahu perempuan tahu mana sensitiviti zakar laki-laki. Ha, mana dan dapat dah dekat dekat kursus kahwin pun tak nak sebutlah. Ngarut kursus kahwin. Kursus kahwin kita alim lagi. Oh, kita nanti jadi alim lagi. Hmm. Khutbah? Khutbah pengantin? Khutbah sebelum peminang perempuan tersebut mengucapkan. Ah, yang itulah. Apa nama tu? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah qabiltu nikahaha. Ha, tu. Ha, cuma jarang orang buatlah. Ha, cuma berlaku khilaf lah, sunat ke tak sunat yang kita dah bahas panjang tu. Khilaf tu. Cuma lagi tak tu sebut sunat. Ada soalan live? Tak ada? Oh, 20 orang tengok ni. Eh. Siapa tak tahu kalau boleh tengok orang ni tak tahu. Nak detect nama. Ha? Apa? Ha? Oh, ada? Oh, itu. Ya, ada gambar lah. Bukan semua gambar tu kan? Ha? Tak boleh. Emium tak boleh. Gambar-gambar je lah. Dah lah, gambar-gambar je lah. Bukan semua ada. Ha? Siapa ada tu nak tengok? Hilang lah. Alah. Oh, hilang lah dua orang. Arif tu. Oh, takut. Ha, sik tengok ni, sik. Bohong lah. Nang Zohir je lah. Ha, mantik lah lari. Nikah yang mari. Aduh lah. Okay, tada. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sambung pula dua minggu lepas, dua minggu akan datang lagi insyaallah ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.